wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu maulana al-azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhara. Aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-zunubi wa atubu ilaih min jami'i ma kariha Allah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basara wa khatira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru wa anta ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya mulia kepada nayuk din kita dan juga rong nayuk heng dan lagi rong nayuk selagi tak ingat nama. Mak din juga. Dan lagi amba ucap terima kasih lagi kepada Tok Mene, Tok Nebe-Nebe dan Tok Selawak Poroso dan juga kepada Ceroboh. Dan amba pun ucap terima kasih lagi yang berhormat kepada pimpinan agama, Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bilah dan juga kamakan masjid. Dan tak ketinggalanlah kepada pengerusi majlis selaku kan jepu ambon hai kepada pentah pada malam ni dan Tok Khatib di apa nama geger kita. Dan sekali ucap terima kasih kepada Kak Toh dia dan hampir samalah dengan sore lagi tu. Moga Kak Toh lah yang apa nama hubun sebulan lebih mari dah untuk ambo bersama kali yang kedua di dah apa nama nambo. Apa panarik dah jawatan ni. Aku ambo pun ucap alhamdulillah lah kepada beliau. Dan lagi dah terima kasih belakalah kepada para ibu dan bapa-bapa hadirin hadirat dan pemuda-pemudi adik-adik kasih semua. Dan ambo pun ucap terima kasihlah sekali lagi kepada cau-cau nanti dan juga dah aboto-aboto yang sambut kedatangan gulungi ambo atawa rumungi ambo yang mari pada malam ning tu kali yang kedua. Maka dengan Allah Ta'ala lah balasnya kepada mereka dah yang sambut dengan makanan dengan minuman yang cukup kat lah. Tambah-tambah lagi nayuk kata ya qada hak tahun lalu. Tahun lalu tak ada makan nasi yang qada tahun ni lah. Yang lipuh lepas atas meja. Maka tahun lalu tak ada yang ribuk. Lalu tu ambo pun ucap terima kasih lah kepada beliau yang bersiap dengan makanan.
Begitulah ibu bapa dikasih semua. Hak mana tak sebut nama tu, gitulah dia. Akak ucap terima kasih semua yang mari pada malam ni. Kita minta doa dengan Allah Ta'ala tiga perkara. Yang tamu yang ada pada malam ni semua, juga dalam laisuk. Dan ibu-ibu bapa-bapa dalam bapa canam FC pada malam ni. Dan bersama dengan kita di sini juga. Walaupun dia tak ada boleh mari cara cetak di atas kisi, di pandai, di tepi. Dan di tepi patah ni lah. Tapi walau bagaimana tak bersama di dalam majlis, tapi yang masuk dalam bersama di dalam laisuk. Seperti itulah. Maka kita berdoa juga kepada puak, apa nama ni, penonton-penonton FC yang ambil bahagian sama di dalam laisuk Hababa Canam FC Batang Baru ni. Doa apa? Tiga perkara. Minta wi Allah Ta'ala tanda fok kita jadi ahli ahli syurga Firdaus belaka pada malam ni. Ha, tu malaikat tanda siap dah. Nombor dua, minta berdoa dengan Allah Ta'ala semua fok kita dan juga dalam laisuk. Minta wi jauh pada api neraka Allah Ta'ala. Nombor tiga, minta berdoa dengan Allah Ta'ala pula bifak kita semua ni dapat ke apa ni dosa daripada anda balik sampai teruh pada masalah ni. Wi Allah Ta'ala cucikan dosa kita dalam tiga perkara sat ni. Dah, sampai tu sama-samalah kita sekali lagi terima kasih ke Allah Ta'ala pula. Kerana buat perhimpun ni yang kita susah lah apa kali duk fikir, apa kali dah kita duk metang nak menjadikan majlis semacam lagu ni bukan duk senih. Walau naik, walau rau naik, walau obata, walau canati. Tapi dengan keadaan yang boleh mengadakan majlis pada malening tu 24-25 Syaban dah. Kemudian boleh melakukan lahirkan majlis ilmu yang ada pada malening. Atau dikatakan majlis Raudhatul Riyadil Jannah. Ni bahasa kebung hak dalam syurga dunia ni. Majlis ilmu ni. Bukan duk tamada ni. Ya tiga ya. Raudhah Nabi di Madinah. Majlis zikir. Lepas tu majlis ilmu yang ada pada malam ni. Siapa dia mengatasi. Siapa dia metang. Siapa dia buat terbaik. Nawi ada majlis semacam ni. Allah banyaklah. Pahala kata. Banyaklah. Nayuk roh nayuk. Weh. Ha, tak habis nak kira lah pahala. Sambil ambil berdoa lah. We ada nak tahu. Cuma boleh nak boleh we ada. Untuk sama-sama rakyat jelata di apa nama tambun nambar ni we boleh pakat dengar agama Allah. Ya kita nak tinggal tak leh dengan buku agama ni. Kena dengar sama-sama. Lepas tu kalau kita tinggal dengar kok tak ada dah lah. Ya Nabi kata mula-mula sekali kun aliman. Hendakmu jadi orang pandai. Kita lucu dah. Kalau kita tak boleh jadi orang pandai pula ibu, we jadi au muta'alliman. Ambil kitab duk menadah potok pakai duk pondok. Tak ada. Sibuk dengan kerja. Dah tak ada lagi Nabi we peluang kita lagi. Au mustami'an. Tak ada kelinga duk dengar semacam kita yang ada pada malam ni. Supa agak lah esok pun supa lah. Tiba-tiba dalam lama tiga ni tak ada lagi. Bila tak ada lagi lama tiga, Nabi lari dah weh. Wala taqurra bi'a mujangi jadi orang yang keempat. Orang alim pondok, orang menutup tikitak pondok, orang dengar pondok. Hak lama pak mujangi jadilah kalau nak-nak wisne di akhirat. Gapo? Hak lama pak. Hak lama pak tak ada tiga perkara tadi. Orang pandai pondok, orang menadah kitab pondok, tak ada kelinga pondok. Hak ni masuk dan Nabi kata fatah luka mu orang punuh. Mu orang tak pakar. Sama kita pun kalau dia mau kata kita tak pakar, kita punuh. Kita nak marah dah, nak murid. Ni apa tak lagi Nabi kata mu orang tak pakar, mu orang punuh. Ha, sampai tu kita berdoa dengan Allah, su tak ada arah hidup kata ngau berdengar. Nah, sampai inilah mengadakan majlis ilmu semacam ada lagu ni. Tambah-tambah yang kita ada satu majlis untuk sama-sama kita muzakarah. Sama muzakarah untuk kita nak sambut ke bulan mulia. Bulan Ramadan, bulan Mubarak, bulan Al-Quran, bulan Lailatul Qadar, bulan Utukun Minanar, bulan Maghfiratun Minallah, bulan Rahmat. Banyak nama-nama bulan Ramadan. Hak yang kita nanti nak sambut hari senang ni kalau nampak. Kalau tak nampak ni malah terasa.
Pak nak tanya ramai-ramai yang ada di padang pada malam ni, berasa lagu mana Ramadan nak ada 4-5 hari lagi ni? Rasa susah ke? Rasa tarak boleh-boleh dah ke? Berasa lagu mana? InsyaAllah kita berasa wujud eh. Yang ada berasa kata, ah padai dah lah, tak banyak hari, aku lemuh, ngapa sorak. Eh, lapar air. Panah nasi pun lapar, aku lemuh. Tapi poso, tapi gok. Terima dengan masa muka. Terima dengan tak manis dah. Masa catung. Bini masa kotak lelaki tu, tengok bitai di langit dah. Orang tino mana-mana masa muka dengan tok lelaki dengan tak ada-ada sahabat, mu tengok bitai di langit banyak mana. Tu dosa tu. Habis nyari dia masalah dengan abis ada tamu-tamu bulan Ramadan. Ikut dia mengatur gapalah nak makan tu, suruh waktu, suruh go tu, suruh go ni. Kita ikut dia belakang suka. Dia buat tino dalam bulan Ramadan dengan abis ni, supaya nangan cakawan dah kita. Ikut tu laki suruh po. Tok sewi tu laki berasa. Dalam sebulan tu laki tak berasa langsung dengan orang tino haram dengan kau nak makan. Dan serga tu pak balas serius. Pisahlah. Tok laki suruh gapo, royak gapo tak cocok dengan kita. Dia gini sama-sama. Suka manis. Karena kita nak ambil pada kelebihan dia. Nah, baik. Sama taruh kita nak masuk dalam cara sikit banyak kelebihan bulan Ramadan. Niat bulan Ramadan. Dan batal palo, batal dosa, batal poso. Kita mari selawat Nabi dulu. Ucap selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak dok dok. Jalan yang kita nak hubung rapat dengan Nabi, ya kena selawat. Cuba ibu-ibu, bapak-bapak cuba fikir molek. Puasa, sembahyang, zakat, haji, sedekah, semua ni amalan kod mai percayaun Allah ratamanun. Tapi tu hebat dak? Tu hebat tak ada bawa. Tu hebat dak? Tak ada amal. Tapi dengan selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ni turun bulan Syaban ni. Bulan yang kita duduk sut-sut ron-ron. Sesungguhnya Allah Tuhan kata. Dan malaikat selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat mula ibu-ibu, bapak-bapak. Yang tinggal selawat Nabi. Habis tu tak ada arah, habis malah. Puluh kali pagi, puluh kali petang. Nabi jamin di akhirat esok, aku tolongmu. Yang noi tong misikran, tong caw, leko tong bai sikran. Puluh kali pagi, puluh kali petang. Panok tak apa dah keruhin. Lepas tak ada dah di akhirat esok, orang yang boleh tolong kita, tu hewi ke Nabi Ahmad sore. Hak orang panggil syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar sekali. Kita duduk di pandai mauki tu, Allah lama. Beribu tahun. Dengan makan dok, dengan minum dok, dok tengah panah. Cari Nabi ada, Nabi ada aku mai toprak. Aku tak terima sebab aku salah dengan Allah. Tutup anda mula-mula sekali hak tu yang buat. Tak terima anak cucu dia. Nafsi, nafsi, nafsi. Gi cari Nabi Nuh, Nabi Maitop. Nabi Nuh pun Maitop lah. Tak terima. Sebab aku biasa doa kau, aku wijahnam dengan air. Aku berasa salah dengan Allah Ta'ala. Gi cari pula Nabi Ibrahim. Berkeruhai ni kan ni? Tapi Nabi Ibrahim yang bini dua, ni tak tahu. Dua lah. Ah, ni tak ada hak nak buat sorang lagi lah. Ha, tu kita cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, nafsi pun main top lah. Tak terima juga formu. For kita ni lah. Bapa, aku besok kecek pelawak. Kita cari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tak terima juga. Kerana dia ada salah dengan Allah. Kita cari Nabi Isa, tak terima juga. Akhir sekali, Allah Ta'ala winapak lepala kita. Suruh pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari Nabi Muhammad ni jauh lagi nak sapa dengan Nabi. Nabi cek dah. Ni Nayuk Suding ni. Ni Nayuk, ni Ron Nayuk Heng. Ni Ustaz dia, ni Omni Oboto. Ni pengusi kita, ding kita, ni geger. Tu kat Sung dia, kat Mah dia, kat Toh dia, kat Muh dia. Ya cek dah. Tu nak ayat Nabi. Sebab apa kita biasa hubung dengan dia duduk tak dunia ni.
Ya cek dia panggil. Ana walaha. Aku ni bagimu. Mari. Mari. Nak pergi tolong ke Allah Ta'ala. Awak boleh masuk selega. Tak ada siapa tu yang ngaku dah. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ingat. Ya sayang dengan umat dia. Ya tak seni duduk dalam selega. Kalau bunyi. Sore umat ya duduk tiap dalam neraka. Tolong. Sakit weh. Pedih weh. Ya duduk dalam selega tak seni. Saya ke umat dia. Pak kita dengan dia setara mana Nayuk? Kita dengan dia setara mana orang Nayuk? Ni tak lain tak bukan dia petimsah sekali. Kita kena selawat kepada dia. Ni hubung rapat dengan Rasulullah. Pak orang selawat siapa sibuk kali? Man solat alayya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku sibuk kali? Lam yamuk. Tak mati ia. Illa yubashiro bil jannati. Hendai serga tempat duduk. Boleh tengok dah. Ni tempat mu nak berenyah. Ni tempat mu nak bertumah. Ni tempat mu nak duduk. Tempat mu nak masuk. Tunjuk serga. Ni kita mati berasa tak sakit kau ibu. Sebab tu heco serga we tengok dah. Apa? Karena mu ada bekal selawat dengan Nabi Muhammad. Tengok kita rewak letih. Duk matah kahbih, kahbih. Yang nak kau sikat dah. Ya cuwi serga tengok. Sebab ada bekal les selawat. Sambil lah ni kita selawat lah Nabi. Kau ambo mari di patah tu ambo wis satu selawat. Nama selawat apa dah? Selawat patah. Herang hemik dah letak mana. Nayuk tak ingat lagi selawat ni ni. Kau pakai cumi mata nama apa dah ni? Eh? Besar. Oh, biasa tak ingat-ingat lagi tu. Kalau ini sore lagi tak tahulah janggut dia tu. Boleh jadi ingat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak wal nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Panjang itu. Nga praktik Thai panjang praktik Thai. Mu'amalkan selawat ni sekali dalam mu hidup. Hidup mu dan matahari nak mati ada sekali. Nabi kata. Mu mati dalam iman. Dan mu dah jauh pada api neraka. Yang ni masuk syurga. Sekali ya. Mi kerang dia naik ciwit. Konti rau cacak lu ngipai klun barzak. Ada sekali ya maksud dia kat dia selawat ni. Mumati lah iman dan jauh pada negaku. Ni nama selawat fatih. Selawat fatah. Pas apa dia beramal dengan selawat ni? Kalau nego naik target tak payah rezeki. Tu hai tak wip apa. Ni selawat nama selawat fatah. Hak apa wip di pamoni ni. Jamuh di patah talalu. Dua saat dah berlakon dah surat tu. Nih, orang layuk dah. Dah kan? Ha, ada pakat-pakat beramal lah. Ha, tu sama taruh kita nak mari kupasak. Kelebihan Ramadan. Nih, dan lagi pula. Apa nama cara batal pahala batal puasa terlebih dulu saat ini kita ucap puji kepada Allah Ta'ala dan selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi dan selawat pula kepada sahabat-sahabat dia dan tabi'in dan sapalah kepada kita semua pakat-pakat selawat pergi mari. Dah tu di antara tiap orang beriman dengan Allah tak ada apa masuk berlaku kullum bil mu'minin. Tiap-tiap orang beriman dengan Allah walau asian dan jika berdosa sekalipun orang duk selawat masuk kita juga. Pakalu kita ucap assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kita baca sekali supaya kita pergi jumpa dengan Nabi Muhammad ketika hidup sekali. Bacalah bacalah. Ni doa ni hok masuk dalam rumah ni. Tak ada pi ada sore habuk kita pergi masuk dalam rumah. Umar kita lah. Nak wisalih assalamualaikum. Ya kita tak ada siapa dia ada dah. Ha, lalu tu kita ucap salih saat ni. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita ucap honing ni. Seolahnya supaya kita jumpa dengan Nabi satu kali dalam dunia ni. Allah hebatnya. Dah. Pas apa dia pergi baca pula. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucap honing so. So Allah supaya kita pergi jumpa dengan Nabi sekali masa dia hidup. Kita pergi ucap pula assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Sekali kita ucap supaya kita pergi ziarah orang beriman ya Allah Taala alai muka bumi semua.
Tu nak royak kata pas ada hari tak ada masa dah. Suti dunia kita pergi ziarah bi. Suti kapun abah tak ada. Satu suti kapun geger tak ada. Tapi kita baca hak ni sekali ya. Menepati supaya kita ziarah orang suti dunia hak beriman dengan Allah Taala. Ni kehebatan yang Tuhan nak bagi orang yang baca tahiyat. Sebab tahiyat ni mek mano tahiyat? Tahiyat ni kita royak sikit deh sama tahu kita nak masuk ceroh ni. Nabi ya Isra Mikraj ya naik 10 tangga. Tangga yang pertama jumpa dengan Nabi Adam. Ya naik tangga yang kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Idris. Ya tangga yang tiga jumpa Nabi Yusuf. Tangga yang keempat dia jumpa dengan Nabi Idris. Tangga yang kelima dia jumpa Nabi Harun. Tangga yang keenam dia jumpa Nabi Musa. Tangga yang ketujuh dia jumpa Nabi Ibrahim. Tangga yang kelapan Siratul Muntaha. Tangga yang ke-10 nah, tangga yang ke-10 atau tangga yang ke-9 Mustawa. Sama tangga yang nak terima semaya. Di Mustawa ni tempat dia terima tahiyat kata setengah riwayat. Bos apa kepada Mustawa ibu bapa? Jibril minta maaf ke Nabi Muhammad. Kata ya Muhammad, aku nak pergi talih dah. Kalau ku pergi lagi tubuhku bakar jadi abu. Tu tangga Jibril 900 ayat. 900 ayat Nabi dua kali tengok, dua kali selok. 900 ayat. Sayak ya soso ya buka murah. Sapat naik matahari, 400 matahari. Pada lagi 598 lagi. Loh, ya buka so busuk tempat naik matahari. Buka so lagi su tempat jatuh matahari. Kalau ya kebah lagu tu balik tak tahu dunia ni. 900 ayat dia. Besar, 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 besar ada bombing lagi dia. Tapi ya Nabi tengok dua kali selok. Tapi nak naik di Mustawa tak boleh nak naik. Bakar jadi habu kalau kacai naik. Nabi pun pahal lah. Tapi ingat Muhammad. Sebelum kita dua nak becek di atas ni. Muturuklah aku baca dulu. Maka lalu tu Jibril pun baca. At-tahiyyatu lillah. Bos sudah Nabi Jibril baca, Nabi kita baca. At-tahiyyatu lillah. Sudah Nabi kita baca, Tuhan jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi baca pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sudah Nabi kita baca, segala malaikat di Mustawa, di atas langit jawab. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ambil kam tahiyat ni, mari baca le semayel lah ni. Saat ni semayel esok dua kali tahiyat. Semayel ngorek tadi dua kali tahiyat. Semayel sunat sekali tahiyat kalau dua rakaat. Maya subuh esok satu tahiyat. Zuhur dua kali tahiyat. Asar dua kali tahiyat. Ning tahiyat dia ambil di atas Mustawa. Tu nak royak atas kehebatannya pandai kita baca sekali. Assalamualaikum ayyuhan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh ni supaya kita ziarah Nabi sekali ketika dia hidup. Kita pergi baca assalamualaikum wa ala ibadillah salihin sekali. Supaya kita ziarah orang yang soleh, orang yang beriman dengan Allah Taala di atas muka bumi, suti dunia. Ni sambil kata duk saja kita bacalah. Sambil tu jangan kita nak baca cepat dalam semaya. Ni tes napa? Allah, seriu dengar. Bunyi at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka daqal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa a'udzu bika min syarri ka wan nar. Gih mano nak ginak. No, kak duk gaduh nak ginak ya kak deh. Nyanyi lagu tu tak sah selalu dah. Tengok Nabi mek den bute so. Baca uy anjur. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lesmaye bute so. Nah, atas sebab apa hok ni buku amalan ni? Hok kita nak makan akhirat esok. Yang duk gaduh tu.
Ha, tu di antara dia. Ha, lepas tu baiklah kita masuk cara menyambutkan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu hal fardu puasanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat ni kau Nabi duduk di Madinah pada tahun yang kedua bulan Syaban. Nabi beralih kota Mekah pergi pada Madinah. Siapa di Madinah? Bulan Rabiul Awal. Bawa mari cukup takut Rabiul Awal. Cukup setahun. Lepas tu, Rabi akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir. Rajab Sabah. Jadi reti katanya, 17 bulan. Masuk 18 bulan. Turun. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Dah, nak masuk 2 tahun. Sabit amal leposo ni kalau kita kira mari, banyak mana dah umur dia? Umur poso. Ni kita dekat umur kita, ya. Umur poso banyak mana dah, weh? 1,443 tahun. 1,442 tahun lebih-lebih. Ni, poso yang kita duduk semayang lah. Duduk poso lah ni. Tu umur dia lah. 1,423. Lo ni 1,445. Pak umur poso 1,443 tahun. Semaya, semaya. Semaya banyak anu weh. Ron ayo. Hei, negara ni apa? Heng, okru heng. Banyak anu amal le poso, amal le semaya. Ni mau buka peri ni kita tahu benda ni ni. Halo, halo, halo. Umur semaya 1,444. Tu umur semaya yang kita duduk semaya lah ni. Kakak dia tahu tak? Nah, kerana semaya ni belum Nabi nak pergi Madinah setahun. Pada ni hijrah 1,444. Hak Nabi tinggal kota Mekah mari pada Madinah. Pas maya belum pada tu setahun. Arti 1,440 ne tahun. Tu umur semaya. Hak kita duduk semaya lah ni. Poso zakat haji di Madinah. Poso banyak mana? 1,443 tahun lebih kurang. Arti tua semaya 3 tahun dengan amat ibadat poso. Ha, dah tu nak royak. Pas maya ni besar kalau kita kira dia. Besar tara mana nak? Nabi kita sendiri pergi ambil dengan Allah Ta'ala. Tak support amal lain. Amal lain tu hakirin. Wika Jibril alaihi salam. Muntul royak kau Muhammad pergi baca ayat ni. Mungkirin royak kau Muhammad baca ayat ni. Amal lain melalui dengan Jibril. Puasa, zakat, haji. Dan yang lain lagi. Tapi semaya ni. Allah Ta'ala wika Nabi sendiri. Kalau kita kecek kau. With the pair holokangi, Mek Muhammad aman ibadat semaya. Pasti di apa? Syatul apa nama ni? Di aras tinggi pada Syatul Muntaha lagi. Tinggi pada, dah tinggi pada Syatul Muntaha, tinggi kepada Mustawa lagi. Setanggol lagi siapa kepada aras? Nabi Mek situ ibadat semaya. Bukan tu hidup situ, Nabi hidup situ tu hari ni. Inna Allah la makan wala zaman. Allah Ta'ala tak ada masa, tak ada tempat. Ni itikad wi kemah molek. Nama boleh tunjuk bukan Tuhan tu. Selagi dia boleh tunjuk bukan Allah Taala. Allah Taala ni laisa kamislihi syai'un. Tak ada serupa dengan apa-apa pun. Hak duk dalam kepala kita ni bukan laka-laka. Tu makhluk tu. Kejak molek ka asila universiti sudah lalak. Pas tunjuk Nabi tu, tunjuk lagu mana tu kita wallah alam. Cuma Nabi yang boleh tengok zat Allah Taala. Hak tah dunia lagi dah. Kita tak boleh tengok tah dunia ni. Nabi Musa tak boleh tengok. Mitok berkali-kali mitok. Mempaling dia bukit. Bawa Nabi Musa paling dia bukit. Bukit pecah. Selok Nabi Musa. Sambil buku nak tengok tu. Hata sodok kelola main. Bukit hijau kita tu. Hijau nak jatuh ramut dah. Cuma kita itikok. Kita boleh masuk surga tu. Hai. Kita akan boleh tengok Allah Ta'ala. Kau ni kena itikok ni. Tapi boleh masuk surga dulu. Tu hai apa sebab? Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Ayat ni kalau retina nak putih muka baca lah banyak-banyak. Tak ada kena pakai kering dah kau. Tak kena pakai dah. Tak nak pakai.
Ya muka Tuhan dak royak dak sina mana bila tengok Tuhan di akhirat esok. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu ni akan kamu boleh tengok Allah Taala. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Bagaimana mu tengok bulan penuh nama? Bukan tu hasbah bulan tu dak nasbah nyata cerak, mu bila masuk le sego mu akan boleh tengok Allah Taala. Ni itikad ahli sunnah wal jamaah. Tapi lagu mana pesan mana hodok koyak le pala kita ni walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah kupu menyamoi dengan apa-apa pun satu tak ada. Tu kemah molek situ. Silak kau ni sutih padi mai mi kunca sawan, cakau sawan pacak Allah mai dai dah. Sebab ya silak tu. Nak molek. Dulu ni banyak ni gerak ke banyak ni. Di Indo baru dok tumbuh baru-baru ya tengok dalam dalam gon ni. Ya pondok uko tok guru juga. Tapi tino jatah tu boleh tidur sekali. Bining tu boleh kalau hok ni gamuk boleh tukar pakai baju. Mu nak tidur ambil dua malam, aku ambil hok dua malam. Pas sama mok pakai pula boleh tidur kalau sama nok gi mari. Mai pen rai, mai pen rai. Padoso ya sanggup diri kata. Betul jalannya dia. Marilah ngaji sini. Tino ngajate boleh tidur tapi kena nok sama nok. Bini boleh tukar lagi mari. Ni rong hengwe. Di timur dah ke Indo ni. Nak rayak pada akhir zaman pelik kalau kita tak ngaji. Ugamo sabit Nabi kata, selagi umatku ni berpecah atas 73 puak. Kulluhum penat. Gini raka belakang 72 tu. Illa wahidah. Malaikat satu puak ya. Ahli sunnah wal jamaah. Ha tu gerokkan daripada Indo sudah tumbuh. Orang panggil ponok asesak lah. Dolalah bahasa ni. Sesak dia lagi menyesakkan orang. Tapi ramai orang duduk ngaji tu. Boleh tidur pergi mari, boleh gapo tu Allah. Sebab tu nak tengok tu. Nah, akhir zaman. Nah, tu nak orang kata. Sebab tu kita kena ngajilah agama kita. Tanah lebih banyak. Orang nanti nak sel jadi punah. Tak ada sama-sama. Ha, baik. Gama dia. Tu kita tahu dah kata umur semak, umur poso. Pak poso ni pula. Ya fardu di atas orang berimi ya. Nah, sebab orang beriman ni masuk dalam kekasih Allah Taala. Hak Tuhan saya sekali tak ada dah. Sedak dia panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dia tak ada lagi panggil ya ayyuhan nasu, hei segala manusia. Dak. Ya fardu di atas kita puasa kerana kita hak Tuhan kasih. Kita tak nafi orang kafir pun hamba Tuhan, dia jadi betul juga. Tapi hamba hak dia tak kasih. Sambil gapo-gapo kena tak kita ya. Semaya pun kena tak kita, puasa 4-5 hari lagi kena tak kita. Keluar zakat terah ni pun tak kita. Keluar zakat harta mah perak pun tak kita. Jangan makan reba pun kena tak kita. Suruh tobat nasuha pun tak kita. Suruh jaga neraka tak si masuk neraka tak kita bimbing ni juga. Seolah orang kafir ikut dia lah. Jadi lagu manalah hamba hak ku tak kasih. Kecek undang-undang. Kita orang beriman, Allah Ta'ala kasih. Sambil you dah cedek serga. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang beriman dengan amal yang soleh ni. Orang ni. Ula'ikahum khairul bariyah. Belalah dia mau ugamu asing kata Islam tak molek. Tapi Tuhan aku jodjon. Tuhan orang panggil jodjon mana puji. Dah. Orang Islam ni sebaik-baik makhluk. Orang beriman dengan amal yang soleh. Sebaik-baik makhluk. Belalah demo anti. Belalah demo tak Islam tak boleh. Tapi Allah Ta'ala sudah akak siap dah. Sebab Islam ni ugamu Allah Ta'ala. Ada imam pula dah. Allah Ta'ala puji dia nak balas serga di akhirat esok. Balas serga dengan orang tino janguk. Dengan kebong. Dengan wildan. Tu nak rayak di antara dah. Lepas tu. Poso ni ya fardu bila. Pada tahun yang kedua di bulan apa nama? Di bulan Syaban. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Seperti bagaimana Tuhan kata, aku telah fardu di atas kamu hai umat, aku telah apa sebagaimana aku fardu umat-umat yang dulu daripadamu. Nabi-nabi dulu yang sebelum daripadamu. Jadi kita reti kata poso ni bukan kata kena ke Nabi Muhammad umatnya sekarang dak lah. Umat jak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, semua kena poso lah kalau-kalau.
Tak usah kita duduk deki, tak usah duduk gapo dah. Kena lakon-lakon puasa. Bukan umat Nabi Muhammad saja dah. Pas puasa ni gapo hikmahnya? La'allakum tattaqun. Dengan amalan puasa ni mentarik, mengheret kita jadi takwa dengan Allah. Ni hikmah tu yang suruh puasa. Ya tarik heret kita menjadi seorang takwa kepada Allah. Sabit dengan amalan puasa ni nak sampai pada bulan Ramadan ni. Kita cedek belakang dah. Dengar Quran nanti nak baca, dengar wasbah nanti nak zikir. Puasa pula bulan Rajab, bulan Syaban. Dah, cedek pula duit pitih kita nak sedekah dalam bulan Ramadan. Orang panggil tiang peranti cak sultan rap Ramadan. Dok buat siap pe dah. Ha ni duit ni cedek nak sedekah orang buka puasa dalam bulan Ramadan. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa wi buka puasa kok orang puasa dalam bulan Ramadan, pahala dia tak ada kurang sikit habuk. Sampai ambo nak bersihkan tamu sidang penutup semua. Tosa saya bulan Ramadan. Wi panggil orang buka puasa. Tak panggil orang buka puasa pun wi air su tak ada arah. Siapa wi minum air wi orang makan di bulan puasa, orang ni boleh kalau boleh minum kalau hak Nabi di di dalam akhirat esok, waktu yang sangat panas. Waktu yang tak ada teduh. Waktu tu yang tak ada apa bayangi, malaikat bayarlah. Matahari jekal dengan kepala. Tapi ketika tu boleh minum kalau hak Nabi. Apanya? Munduk tak dunia, murajeng wi makan kok orang puasa. Murajeng wi minum kok orang puasa. Ni kena tiang peranti cak sultan rap Ramadan, aziz siap dah. Aku nak nak wi bui atau nak wi bare, wi orang buka puasa. Tidak nak panggil mari rumah. Kena azan nak nak orang. Su tak ada arah, tak ada duit, beli iPhone lari tinggal saja. Nah, boleh dua lazain, tiga lazain. Nak wi orang makan juga bare kita. Pak kita wi buka puasa kok orang bulan Ramadan, serga kitten, serga duk ingat, serga duk cinta, serga duk rindu kepada siapa dia? Pengurusi tokotik atau kotik gege. Sebab apa? Ya ada jamuwe orang dalam bulan Ramadan. Tak sedok saya lah. Ni tanya hak naya ke ni? Ni hak tak nebel ke ni? Hak tak menek gapo awak hari we? Tak sedok tanya hak demo lah. Kita tanya hak kita tak gapo we buka puasa. Ni wah tamah hak naya, serati hak tak menek. Wah timung hak tak nebel. Dan ke, berah hak tak imeh. Hak kita gapo nanti makan ke lo? Boleh pahala makan tak ada tak tak nak wi boleh pahala hak kita wi kata. Soal gapo nama hak kita? Kurang-kurang utama boleh dua kotak. 200 kok ya tok wi tok ime buka. Wi sepakan makan buka. Serga dok ingat pahala tak kurang. Kita boleh banyak tulah. Hak serga dok ingat kita pak karo ibu-ibu bapa-bapa. Nombor 2 jaga lidah. Jaga lidah ni betul bukan nanti kata bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan pun lidah kita kena jaga. Maksud dalam kata hafazul lisan. Nak kecek pelawak, nak ngacung, nak ngupak, nak maki demo, break we boleh. Break we boleh. Pas sebut kata benda baik, ada apa sebut nak ketika tak apa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, fal yakul khairan kasira, maka hendak musbut Tuhan wi banyak. Ngatik gapo ikutlah. Lapar paling molek sekali hok rapat dengan Tuhan. Hok Tuhan kasih ibu ingat molek. Cedek bela-bela tiang peranti ca sultan rap Ramadan. Lapar gapo namo? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni jangan tinggal hari-hari kita baca dia. Ni hak kita bekal nak makan esok-esok ni. Malah tebanglah kak, malah tebanglah kita kacelah. Ni lapar kata ni hak tu hai chot. Hak tu hai kene, kasih sekali tak ada lah. Nombor 2 kita kasih Nabi kita banyak selawat. Kita kasih kau diri kita gapo namo? Racok mai tu eh chot, raurat tu eh saya. Wajib kita kena saya diri kita. Pas saya di kita, kita buat apa weh? Kena banyak ucap istighfar. Ni dalam bulan Ramadan tiang peron. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu. A'udzubika min syarri ma sanatu. Abu'ulaka binikmatika alaya. Wa abu'ulaka bizambi
Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni siapa ramai-ramai tak ingat lagi, we ingatlah. Sebab tiang prom, kita nak sambut Ramadan, kena we ada baca doa ni. Ni raja-raja. Bulan Ramadan raja segala boleh. Ni raja istighfar ni. Raja-raja. Raja Quran, bismillahirrahmanirrahim. Raja daripada manusia kena ke Nabi Muhammad. Raja boleh kena pada Ramadan. Raja hari kena kepada hari jemaah. Raja istighfar, Allahumma anta rabbi. Boleh dah kita buat cedengi. Tak nanti Ramadan kita baca semua-semua. Kalau kita istiqamah, 3 kali lepas ngorik, 3 kali lepas subuh, mati, kata Nabi, ahlan wa sahlan marhaban bikun. Jindi tabrak, serga nak terima kita. Siapa masa dah kakak, ayah-ayah, ibu dia ambil pun supalah. Dan pengurusi dan pulak orang ayuk heng. Dan ayuk. Gapa? Bekalai kita nak makan di kubur. Bekalai kita nak makan di padang masa. Tak lama dah. Tengok umur ni kita siapa duk berayung lakon-lakon. Saya tanya orang ayuk umur berapa weh? 67. 60 ni. Lepas orang Nabi kata dah. Duk lah edah Nabi kata. Hasadi ummati minasitin ila samain. Malaikat malakul mak ambil nyawa ni. Hak suan mak orang mati. 60-70. Jadi orang umur 60-70 ni duduk dalam edah hati. Habis terasi tangi, bak tak mahu kubur. Teralah ruhin. Terasi yung. Bukan bahang budu si acak kali, bahang tanah kubur dah. Sebab kita capai lew. Pai naik kap, pai lew, pai lap, pai lew mai kelat ban na bo. Lai pai naik kap, klun kubur. Tu nak royak kak, nak royak. Klik situ, klik situ. Sabit lo ni kena cedek dah. Nah, Ramadan 5 hari lagi minta Tuhan wedeh lah. Sebab Ramadan bawa apa kara mari. Ramadan mari mendekor pada api neraka. Bebas dengan api neraka. Hei, tiap-tiap hari. Orang buka puasa. Allah Ta'ala pun narut. Allah Ta'ala bebas dengan api neraka. 1,000-1,000. Panah tak orang ayuk 1,000-1,000? Ding, panah tak ding? Gena pengurusi 1,000-1,000 penlan. 1,000-1,000 kali. 1 juta orang mendekor pada api neraka nak-nak kali buka puasa. Pak kita doa tikwi kita masuk dalam buku malaikat. Nang sao kali jo, nang sa kunci lo, pun narut. Tak rasa gerai, tak rasa tosih benda lagu tu mon. Pak hari 2 hari 1 juta pula. 30 hari mana 30 juta mendekor pada api neraka. Tapi hari sutai daripada bulan Ramadan, ya hipung habis. Ya hipung habis. Hipung lagu mana? 30 juta, 30 juta lagi. Jadi 60 juta hari sutai. Mendekor pada api neraka. Ni nak wayak Ramadan yang nak mari, boleh mendekor kita pada api neraka dengan sebab Ramadan. Orang panggil, apa nama ni? Perumusan Ramadan nak mari, yatamu rabih api neraka. Nah, nombor 2 yang Ramadan nak mari ni pula promosan bagi syurga. Allah, kita rasa bagi berat tu mujur. Tu dah bagi nasi dah ni mujur dah. Ni Ramadan 5 hari lagi bagi syurga bela. Bagi syurga kat Fatimo. Mana kata dalil syurga? Nabi kata lau azinallahu lis samawati wal ard. Jikalau izin oleh 7 petala langit dan jika Allah Ta'ala izin kepada 7 petala bumi. Izin apa tu? Antatakallama bahawa langit bumi boleh kecek pada kita ni. Kalau tu yang izin, langit bumi boleh kecek pada kita ni. Langit kata lagu mana? Laqolata. Nasaya berkata oleh kedua langit. Dia kata apa? Busro. Busro royak berita baik. Goyak berita gembira. Kalau anak kita short pad gin boleh, atau berita gembira. Anak kita duduk legok 10 tahun. Bunyi kata nama tubik atau tubik dah. Tepat sebelah, tepat 12 ni. Tu berita gembira. Eh. Atau nak goyak berita gembira tu lagu tu. Duduk lama lah, duduk nak ke anak. Khabar bagi pesak mau sakit. Lekat benih dah. 2 bulan dah. Allah mujurnya. Tu benda tu gohak dunia. Tapi berita apa malaikat royak?
Kalau ia boleh kecek dalam bulan Ramadan. Laqalata busra liman soma Ramadan bil jannah. Hei pengurus din musrego. Hei kata musrego. Hei kak Patimo musrego. Hei behe musrego. Hei nayo musrego. Duk bunyi lagu tu hari-hari. Ni Ramadan tijak tema ni. Tapi tak ada roh kak dia tak boleh kecek. Kalau boleh kecek, cok-cok nama selalu. Ni Farida, ni Kak Meriah dia, ni Beloh dia, ni Abel Kosing dia, ni Abel Ma'rafi dia. Musrego, musrego. Bunyi lagu tu. Allahu Akbar, kalau rasa kita boleh dengar ya kecek Nabi kata lagu tu lah. Sampai ada 3 hari, 4 hari bulan Ramadan nak habis, langit bumi teriak. Padahal dia tak ada serga ni akar dia. Iza sama'un fatarat. Wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu pujirat. Sesungguhnya langit Tuhan kata selagi akan runtuh luruh. Skopin skopin skopin. Tuhan nak punah. Dah. Lagi pulaknya izas samaun fatarat wa izal kawakibun tasarat. Bitai yang kita dah nampak tu ya berah. Berah luruh. Wa izal biharu pujirat, air laut, air sungai jadi tsunami. Ya Tuhan nak punuh bawah mingkat. Kita tak ada aman lagi duduk mana. Tu kita kena nyata je lah. Bukit cah tujuh duduk royak tu. Bukit cah si tiwi pekun. Bukit cah tujuh tu medah. Tuhan royak sendiri. Tuhan dunia ni. Kata langit utuh. Bitar dulu. Sungai asungai. Nah, lagi pula air laut. Capur jadi tsunami. Ya nak punuh. Ya nak punuh. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila bumi jadi tsunami, barang patak langit, barang patak bumi, tubuh habul ting. Tu, wa akhrajatil ardu asqalaha. Duk patak bumi tubuh habus. Ya nak punuh, ya nak punuh. Pak kita duk saya ke dunia lah ni. Ya punuh. Ya kita kena saya akhirat, ya tak punuh. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, wala akhirat ni orang telamu. Tak punuh pas bila dah. Duk senih sama-sama. Tak sakit dah sama-sama. Sehat selama-sama. Senih sama-sama. Nah, janguk sama-sama. Patut say ke benda lagu ni. Dunia wala kaya, ia temu dengan sakit. Dunia wala senih, ia temu dengan susah. Dunia ia ada pangkat, ia akan jatuh. Dek nu tak jatuh dah. Tak jatuh dah. Sabit tu Ramadan nak mari ni. Promocan dia nak wisrega kepada kita dah tu langit duk royak kalau tu nabi duk royak kalau tu hari boleh kecek sabit tu fak sobat-sobat nabi kata ke fak kita ni ya tarena lau ta'lamu ummati ma fi ramadan jikalau mu tahu umatku ni promocan maknanya barai nak mari sekali dengan ramadan ni kalau mu tahu sungguh la tamannau nasyaya kamu cita Ramadan akullah. Hei, 12 bulan mu tak ada nak bulan lain dah. Tak ada nak bulan lain, nak Ramadan berlaku 12 bulan ustaz din. Ni nabi kata kalau mu tahu sungguh, promocan hok nak mari Ramadan lusa. Tulak tak hari Senin ni. Mu tak cita dah bulan lain, tak ada cita dah. Apa api dah? Asal kipas lu hidup tak apa, yo depi latar tagih angin mari. Ada dia pelik mana? Ah, mampus tak beradu dia. Ah, kau pun nonton dah. Ya api, apa nama ni, dia cari menyocok. Ada apa hati musik dia? Ah, terbaik. Tu nak raya terbesar ibu boleh kita mikirlah. Nabi kata sekiranya kalau umat aku tahu. Bagi perumucan hamangnya Ramadan. Tetulah mutul la tamannau Ramadan akullaha. Mujito jadi Ramadan belaka 12 bulan. Ni kita dah cuba 3 hari ya puasa. Malam anak tengok bulan semalam ni. Teh, pas waktu pak boleh sehari, pas tu sehari lagi raya lalu dah. Habis baju raya potong belaka dah keadaan kan dia. Potong dah masuk. Dok lagi mujulah, kena tepat orang jahit katuk dah. Habis dah 3 cuk 2 cuk sore. Loh, nak gaduh dengan madu raya. Sampai tengah pada setengah tu, Allah, hey, aku basah teruk dari tahan negara. Hey, poso dah 4-5 hari dah. Hey, basah-basah nak jual, dah tak sudah lagi tu.
Nak jadi nak jual lah. Tahun ni jadi jual teri mani, pakcik, apa, papik. Nak jual lah ikan-ikan singgir, sayur keladi, moda-moda tak ada pun. Pasal angin nak jual ya tahun ni. Dusuk abah dia tak pergi buat pasal lagi tu. Aku dah pasal perut lah. Takut tak ada sudah. Loh, jangan buat gitulah kat Anuh. Ya. Kena kata, aku bosel lah. Ramadan rukun bosa dah berapa, sarap bosa berapa. Takut batal pala, takut tak pakah. Eh, aku nak dengar orang ceramah mana eh. Masa nak kita ada kelingan dengar hati. Takut naknya tak pakar poso aku. Ni kita mari ngaji malam ni semua. Hodok lah esok pun baik lah. Kita niat baik. Kata kita nak beramal di dalam bulan Ramadan. Kita mari ngaji malam ni. Terlebih baik. Daripada kita semaya 1000 rakaat. Allah banyak lahir tu. Hewi sungguh akhirat ni. Tapi kita tak nampak je kena hitam dengan mata sah lagi. Dunia ni ambil mano siapa tahu tumo. Tengok tu. Kita semaya 2 rakaat. Rakaatani salatul fajri khairum minat dunia wa mafiha. Eh, semaya sunat subuh pagi esok. 2 rakaat lebih mahal pada dunia daripada dalam dunia. Ni kakak-kakak ibu-ibu belakang pak mayalah semayalah. Kalau kita tak ada waktu 10:30 dah tak ada dah. Ada 15 minit dah kita nak mayal subuh tak ada dah. Kita qada. Sudah salatkan ni wirid gapo siap. Allahu akbar. Saja aku semaya sunat subuh qada kan Allah Taala. Boleh qada tak boleh qada. Saya yang maha kan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lah ni demo nyadak juta 200 kilo demo tak maaf dah. Dia kata hak jenis wasa tak minat pakai tak semaya. Kalau sutunya makan piang ore. Tinggal dah semaya. Kalau demo napa besar tu. Semaya 2 rakaat. Lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia. Kita tinggal dengan fikir kayu getok. Kita tinggal dengan kita menyadak ikan, menyadak sutung. Kita tinggal dengan hijau payah saya kering. Saya bedok. Kena-kena orang tino pergi makan puluk pakai dok semaya. Saya kau maskara, helender, selender, lecu piafu macam Jepang. Tinggal semaya. Jom lagi masuk ni aku Allah Ta'ala. Kondai konden wela kat lemak neng waktu. Allah Ta'ala sachen ha pan pi naik narut. 5,000 tahun. Tinggal satu waktu. Sabit itulah kita kodoh atik lah. Mayai-mayai sunat kita kodoh atik. Jamai-jamai kita muda kok deh. Lagu mana kruheng hei. Ron ayo. Jamai muda lagu mana semaya agak-agak. Wasa najah malik. Bek tu, bek mana bek tu? Bek kau jamai sombak mitani duduk sedang dengan nalena tu. Bek tu ramah ke tak waso ke tak maya ramah tu. Ho wik patani wik naro tu kok. Kena sombak dah ke? Kalau serapung tu catri mati dah serapung ke? Mati lagi serapung? Weh dia muni kena serapung mati dah. Ron ayo gina wak dah. Mati dah serapung. Hatu nak oyak jamin cerita dulu. Orang jarang nak semaya jamin tu. Sabit tu hei penutup minglah cik molek lah. Waktu kita tinggal tu banyak mana. Sabit tu mula bila-bila mati sesok nak boleh neraka. Tu hei gitanya lah. Malaikat gitanya. Orang lain masuk surga belakang. Kita ni otak semaya nak masuk dalam neraka. Malaikat tanya. Malasaka, masalaka kun pi sakor. Hageno boleh mu masuk dalam neraka sakor. Bukan sakor ye ni. Takut ayah sakot segati, tak apa tu tak hakik. Ni namun neraka ramai-ramai, ya namun neraka sakor. Apinya lalu. Hagino boleh mu kena masuk dalam neraka ni. Malaikat tanya. Lepas tu orang tak semaya jawab si. Malam nakum minal musallin. Aku tak semaya. Ni gerti kata orang tak semaya, duduk cahaya dalam neraka dah. Pas tengah-tengah dalam kitab-kitab orang tua sebut, siapa tinggal semaya satu waktu, 5,000 tahun dalam neraka. Ni nak wayak para-para penutup semua dah. Sabit kita kena berdoa gapo dah. Hak nak wilkat semaya gapo dah. Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufil lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ramai-ramai nak tanya doa ni siapa dia lagi tak ingat. Cuba akik tanya nak tengok. Pengai ron ayuk heng. Can main doa ti. Dah ambo kelau maki.
Pengai orang layuk heng, kru heng. Can mai. Kalau tak ingat lagi mitok ramah-ramah sebesar-besar hati, we ingatlah. Ni tu hai sendiri hajar peracaun Allah. Bukan Nabi Muhammad. Bukan ulama. Bukan sobat. Bukan tabi'in. Tuan makhluk yang nama Allah. Dia ajar kepada kita. So, bawa doa ni. Tak sewi kita tinggal semaya. Tu Rabbi ja'alni mukim masalah. Ya Allah, jadi ulimu akan daku ni. You orang mendirikan semaya. Wa zuriyati dan anak-anakku, cucuku, cucuku. Learning hodok jadi pelik-pelik dalam dunia tinggal semaya tu. Siapa duk mabuk, zina, gapo, duk jahat, duk curi, duk judi. Hati maksud sekali, dia tinggal semaya. Di anak kita lekat semaya, insyaAllah kak. Anak kita tak jahat. Anak tak ngaruh. Karena semaya, dia boleh jaga tu area. Inna salata tanha anil fasha'i wal munkar. Ajarlah. Sesungguhnya semaya ni, boleh lari tu daripada judi. Boleh lari tu daripada mabuk. Boleh lari tu daripada zina. Boleh lari tu daripada curi. Ni pandai dah. Habis tu kita doa lah. We anak kita lekat semaya. We kita sedia anak kita. Hak kita telah tinggal lagi dah lu. Jangan cari-cari. Wak tuan cik metu. Tamiru metu jangan-jangan. Neng waktu tokat hapan pinai narut. Pak kita minta pula. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu hai. Hak kuduk minta mutimu lah ya Allah. Mutimu lah ya Allah. Hak kuduk minta ya Allah. Rabbi firli tu hai maafun dosa aku. Wali-wali daya dan dua ibu apa pun. Hei, mak kita, ayah kita tak ada nak gapa dah kak. Ya nak doa kita, anak kita dah. Kita selaku anak soleh, kita doa dengan mak. Ya tak ada nak muka lain dah. Duit puluh juta, ya tak sedar. Rumah besar, bangkalo, ya tak sedar. Kata fok, kata bayi, ya tak sedar. Ya nak doa anak, ya. Ni ada anak doa ni. Rabbi fitli wali-wali daya. Rabbi rahamhuma kama rabbayani sorirah. Ya Allah. Mungkin siya belahlah kau ayahku dan makku. Musyailah dia, murahmatilah kepada dia. Semoga dia dia belah aku jok kecil sampai aku besar panjang. Berapa ribu kali suap nasi kat tangan dia boleh mulutku. Berapa ribu kali duk mandiku, duk rosak dakiku. Berapa ribu kali duk basuh berokku. Berapa ribu kali duk basuh kecingku. Berapa ribu kali nah dia duduk apa nama ni? Apa ribu kali pula dia duduk berbaju kat aku. Nak bila tak habis budi ibu terhadap anak. Boleh demikian tu. Rahmatilah ke ayahku dan makku. Kesian belahlah dia bagaimana dia jaga aku pada masa kecil. Kena ingat tutup kun. Pahamalan ni hodok di gobola. Hodok balah lening. Duk oleh mana? Nak tanya dengan ikhlas sungguh. Siapa dia lagi? Hod tak ingat. Sebab amu bawa doa ni ni. Pacedek kepada kita tiang peranti cah sultan rap Ramadan kita doa wi banyak dalam bulan Ramadan. Mek kita tak ada nak apa, pertama keluar es diri hok ni. Oh mujur deh pakak ingat belaka dah. Jadi surat tu ada kena waktu baik dah. Hage noron ayuk ketan ah tu. Waso zuk kau gen tak ingat. Ah tak ingat wi pada sok katoh dia tai pakak bagi setagi. Ambo bukan bawa hok tu so tu. Tapi dok tu aja mula-mula sekali. Hak ni cedek kita kena ingat. Kalau mu tak ingat, mu tiaklah kubur. Tak ada kita nak balas mik kita, tak ada dah. Balas dengan duit, tak ada. Ni balas dengan goni ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambah bulan Ramadan. Ni nak ayat ada satu tiang peranti, cah sultan rap Ramadan, doa. Sebab doa dah bulan Ramadan, doa top rap. Wa du'a'un mustajabun. Doa sangat diterima. Bulan lain tak sama dengan bulan Ramadan. Sampai Ramadan yang nak mari ni, promosan yang banyak sekali. Nak kecek buku gapo. Tengok deh, Ramadan pula. Malam senang ni, malam 30 pada bulan Syaban. Naro tanin jala supaya belakang. Nah, kamar dia, bila kita kata nampak anak boleh, culah Raja Menteri, bakok hatta baik kepada kamkan majlis masing-masing. Kata pelakak siap ada weh, nampak anak boleh di jahat, yo naik saksi ke apa? Esok ke tu kita puasa. Tapi sama tak kita nak puasa esok ke tu? Gapo tiang peranti cah sultan rat Ramadan, doa sambut anak boleh. Gena orang layuk hing. Tak ingat tak? Sambut anak-anak boleh? Dok lah tu. Oh, ingat surat. Nak tanya nayuk, nayuk tak ada dah. Pailah, pailah.
Pai leo, mai klap leo, ti say morning. Duk mana Kak Yud? Oh, duk dia tu ketek. Oh. Mai ambas gelah je, oi. Hei, kita suka hati kat toh dia dengan Ramadan mari pada tahun ni, Tuhan tak mati lagi le kubur kita. Duk boleh lagi di kapur nabang kita ni. Nabang kita ni. Dah, apa menarik. Pertama tu panjang umur sehat walafiah, suka ngadai Ramadan kerana Ramadan perumucan yang banyak benar yang mari nak hadiah kepada kita. Nak hadiah kepada kita, bukan hadiah sikar ni. Bukan hadiah motor ni, bukan hadiah kereta ni, hadiah wilpah pada api neraka. Hadiah wi boleh syurga. Hadiah mengampunkan dosa. Sambil boleh Ramadan 30 hari. 3 term. Satu dapat 10 Nabi kata wahwa syahrun awalu rahmatum minallah. Satu Ramadan sampai 10 Ramadan hari tu he bagi syurga. Allahu akbar bagi syurga. Rahmat ni syurga dah. Kita buat amal banyak mana dia tak boleh masuk syurga dengan amalek. Dia masuk dengan rahmat tu he. Tiba-tiba satu sampai 10 tu he bagi rahmat. Pas nak tanya orang nayuk hing baca gapo? Baca gapo kat dia? Sama taro yang mana royak tanya dulu sama taro. Baca gapo kat amuh dia? Ha? Baca satu sampai 10 Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Ha tu tu. Wi banyak wi banyak. Tu doa amuh cedek siap dah cedek kepada nabo ni. Nan buah kita kapung apa nama ni kapung nabo deh. Air nabo, apalagi pula apa panarik. Dah, ha tu nak royak kata kita baca tu sampai 10. Hal lain kita bacalah hal ni hal Nabi sebut khah lalu dah. Daripada 10 Ramadan sampai kepada 20 Ramadan. Ausatuhu maghfiratum minallah. Sama tengah. Kita puasa boleh 10 hari. Daripada 10 hari sampai kepada 20. Ini dikata apa ya tu capracaun Allah. Allah Taala ampun dosa. Kita baca gapo pula ni? Mujulanya mari malam ni. Setagi nak suruh kat dia atau abata gitai lalu sama tara nak nak klik boleh ketah 3 keping sore. Doa amba wak mari malam ni tiang prompti cak sultan rap Ramadan bawa doa ni lah. Hak lain bukan kita tak tanda buat hak lain tapi hak ni hak amba nak bagi sebagai promotion hak kita nak mari temu dengan Ramadan. Munasabah dengan tajuk dah menyambut bulan Ramadan. Baca tu tu, we banyak, we banyak. 10 sampai 20. Daripada 20 Ramadan sampai kepada 30 Ramadan. Hak Nabi kata wa akhiruhu utukun minan nar. 10 Ramadan ni, apa akhir Ramadan ni mendekor pada api neraka. Neraka tak makan. Bebas dengan api neraka, Allahu akbar. Kita bebas tak kena pesak tak tembok pemuju dah. Bebas tak kena pakai bab cacung pemuju dah. Habis gamuk dah kedembe. Tapi ni dak we dengan aku Allah Taala bebas mana kita tak kena pada 10 ya akhir. Pas kita baca doa gapo? Baca doa gapo we? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu ingat molek. Ni orang panggil bekalan ni untuk kita nak sambut Ramadan ni. Supaya kita nak sambut raja mari gapo cedek dia. Kok tepi tembok pasti pun tak sapah pun tak ada. Cuci wi molek. Sedia tempat duduk, sedia dengan makan ni, sedia dengan pakaian. Bapa nu orang besar nak turun di bakok. Radak rata menteri Kalahun, radak rata menteri Mahathai, radak rong ayuk. Tok mene, tok nebe, tok selawat nak duduk tak leh dah. Gena demo nak mari nu. Nebah gapo tiada tempat duduk kan orang besar mari. Hak ni besar Ramadan serego yo nak bagi. Yo nak ampun dosa. Yo nak wi kita lepas pada api neraka. Pada tiga ning yo. Habis kita kena mujur sangat dah. Baca gapo sat ni? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kena baca molek kena tepat gi baca pak banyak. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul ahwa fa 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 anni. Lagu tu salah dah orang layuk. Dia depak banyak sangat tu.
Kalau pak-pak-pak banyak tu nak makan tu. Tu ingat molek baca wik no. Surat ni, serius ada dalam kereta tadi. Laisuk dia ambil, wik kau katah dia. Tu kat apa tu? Kat moh. Ha, wik kau kat moh dia. Tolong tai pas sebelum nak sudah. Pakak bagi tiga keping sore. Doa Rabbi Ja'alni pun ada juga. Untuk kita nak pakai di bulan Ramadan. Hak ni, hak tiga term. Pas lagi pula, doa sambut anak boleh. Pak istihan apa anak boleh pop. Kita mujur, kita suka, kita takbir tiga kali. Rang na yuk heng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak kita baca. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Panjang tu. Nggak praktik Thai, bahasa panjang praktik Thai. Hati suka, hati gembira, suka Ramadan lagi. Tuhan panjang kau umur boleh puasa pada tahun ini. Boleh sedekah, boleh istighfar. Dah, ha, boleh doa. Mak kita baca, yo tulis siap lah. Dah, naik tu kotik, gege, nama suding. Lepas pada neraka. Nang saw kak Fatimah, nang sekun meru krab. Lepas pada neraka. Naik katoh, tak ada depan ni. Lepas pada neraka. Naik nayuk suding duk makan teo lepas pada neraka. Naik tuk mene juga duk makan teo lepas pada neraka. Naik ro nayuk kruhing umur 97 lepas pada neraka. Pas tok se lagi ko kruhing. Ni ngak kita baca banyak ni. Sabik selo lah kepada doa ni kita klik apa karena tak banyak hari jari duk telo baca. Awato kita wis tagih nak nak orang sukurai boleh tiga keping. Ni doa nyambut bulan Ramadan. Nah, mun nyambut Ramadan kita nyambut orang mari, sawadika, 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 sawadika. Tu nyambut orang sawari, tu pun kita gag 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 gag. Cen cen kap cen cen kap cen kak 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 kak. Tu nak royak wilanya anak kening nyoga pole tu mewah nyalo. Piye nak tidur ngabai tengah hapak perai. Satu nak koyak rong ayuk. Sambut orang besar mari. Ni sambut Ramadan tak ada kena boleh cu kali. Tak ada kena pakai cu kali. Duk cu seher tak apa dalam rumah. Bunyi timi kata. Nampak anak boleh besok besok dah selalu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Tulis lah. Nang saw Fatimah. Mai ca su mai mai sa chue sakun phon narot nai kon sop samsudin gege phon narot nai nayuk sudin phon narot nai rong nayuk kru heng phon narot lepas ni aku poso esok ke lagi ni ning Ramadan yo nak mari ni bakal kita kedai kita tak ingat doa sani ada doa lama dua amo tulis juga tu patah pilih nak mano. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani wal islami wassalamati rabbi wa rabbukallah. Hak saat ni tak apa, hak ni pun tak apa. Nak baca kedua pun tak ada apa. Nak sah pun tak apa. Hak tak leh tak sabuk. Ada baca sabuk tu tak leh keruhin. Ingat molek. Rugilah rugilah kita. Surat nak ada kita nak titai tadi. Okey, atu nak wayak. Ni orang panggil tiang prom mana buat persiapan bulan kita nak sambut Ramadan dengan doa napa anak boleh. Hak saat ni tiga tahun saat ni hak kita duk tengah puasa dah. Ha deh sebab bulan Ramadan ni Nabi kata iza jaa ar-Ramadan futihat abwaabul jannah. Bulan Ramadan ni Tuhan suruh Ridwanul Ridwan. Hei Ridwan, mugi bukalah segala pintu syurga. Bukalah segala pintu syurga, lapai uti pintu syurga. Satu Ramadan kalau kena pada malam senang ni, syurga buka habis lapai uti. Pas syurga sore-sore duduk luar tanah mana kak? Lagi dengar tak? Tuhan duduk cedek kita orang berimeh dengan dia ni. Bukan puluh rai. Bukan seratus rai. Syurga ni ka ardis samawati wal ard. Setebal syurga tujuh lapis langit. Setebal syurga tujuh lapis bumi. Uiddat lil muttaqin. Tuhan telah sedia kepada orang puasa. Tuhan telah sedia kepada orang sembahyang.
Tuhan telah sedia kepada orang takwa dengan dia. Ni nak ayat. Puluh hutan dunia ni tebal langit bumi pun tebal apa nama ni bumi langit. Puluh hutan dunia ni kita boleh milik pencau kon-kon dia. Ni sampai kata kali kita lucu duduk dalam api selalu dah. Ada apa-apa. Ya di sana ya dua tu ya. Api dengan kebong. Lucu masuk kebong, masuk api selalu dah. Wal iyazabilah na'uzubillah min zalik. Tunuk royak sego. Besar tak besar duduk cendek kita. Lepas tu bulan Ramadan buku habulicin segala pintu serga. Pas dia dari duduk kat pintu serga duduk tawa diri. Siapa nak nikah dengan aku? Siapa nak minum dengan aku? Galaklah malam Ramadan. Siapa dia tanya? Dia tanya Jibril. Dia tanya Ridwan. Dia tahir Ridwan. Malam ni malam gapo boleh Allah Ta'ala buka belaka segala pintu serga. Jawab kepada Ridwan kata, ni nak kenal bidiadari malam satu Ramadan umat Nabi Muhammad. Nah, tu nak royak kita duk calon kat kedai ya. Muka esok nak rasa. Makan weh, nak akan apa, nak sang-pesang lah weh. Esok tak boleh akan apa dah, rasa dah. Ni nak royak duk odok, tak ada baca, kau duk calon duk geger. Klik pukul satu, tak nak kaya sahur dah. Kita tak di kedai dah, habis 4,000 lebih. Bukan duk salah apa, tapi nampak duk galak, duk calong. Ha, je kita kena mari, ingat kata, besarnya kita timur dengan, dengan doa, mari timur dengan mujur, dengan suka, suka pada malam itu. Mudah-mudahan nama kita tak ada puasa lagi, tanda lepas pada api negara kodah. Pas apa dia tu? Dia duk tawadi, bidiadari. Bidiadari ni, kata riwayatnya dalam hadis, kalau rambut dia jatuh sorak kat dalam dunia ni, kita orang tino tengok, atau jatuh tengok, pakai mati dengan gila tengok rambut. Tak ada kena mati nyakit huacai. Ada mati dengan nyakit darah tinggi. Tak ada mati dengan nyakit puh di kereta. Mati dengan gila tengok rambut, bidia dari. Allah tengok hidung lagu mana lah, kak. Tengok kening lagu mana lah. Tengok rambut tu sorak, gila mati. Tak. Pada morning ini tujuh ganda cetau jangan ngapi dia dari. Tujuh kali ganda lagi tu. Di akhirat esok, dia nak jaga dia dari. Ni demo-demo Fortino ni. Hak nama nak pisah, nak misung apa. Menoh, metoh, memah ni. Padahal dia, ada sing dia tu. Jangan. Tapi jangan tujuh ganda pun mulut jangan banyak lah. Ngabek kau duduk learning ni. Ni abek klik kedai kopi. Klik sejik. Ada beradu ngepek. Bangun tidur dia lagi bek 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 bek. Lelah abah mula fanga capung lah. Hejak muda sama kau tua. Kaslimu tak ada lipatnya toko aku tu. Allah aku sakit hati tengok. Papa lah tak reti lebih pada anak. Loh lah lah. Baca dah. Itu hijau bini tu lipat. Engkau tu laki raja nak tahu. Pasal ada dagu raja nak buat sendiri. Sambil orang tino sifat soliah mihuk perakan. Siapa nak semak jadi orang tino solihah, ada ni, semak lalu weh. Tak ada bayi suti pun boleh semak. Tak ada bak pacacu pun boleh semak. Nak jadi perempuan solihah. Orang perempuan solihah, sebaik-baik dunia. Wa khairul mata, al-mar'atus solihah. Sebaik-baik kesedapan dunia, ialah orang tino yang solihah. Nabi tak bilang dunia dah. Allah, kat dia. Ya tamu, ingat molek. Kau duduk jauh di go, aku tak dengar. Ya tamu, orang tino kena semaya cukup 5 waktu. Ha, ni semak benar ni. Nombor 2, orang tino kena puasa di bulan Ramadan cukup. Hak lepas dah, hak nak siapa ni. Jangan duduk tinggal. Tak tinggal sehari tak adil dah. Nombor 3, 3 kalau. Nombor 3, kena tudun aurat. Duk ada lagi nampak tak akan tukang. Tengok dia berlunjur terik, medah. Tak nama dah dia ada. Nak pakai bila lagi dah weh? Mocik dah. Cah. Kita tengok lah Ron Ayuk dah. Tak ada bahawa orang tengok tu. Orang tu yang besar sikit tu. Hati bangun tengok lah. Allah ambil nak kata apa kau rakyat demo. Orang tak lalu cah nanti sendiri. Ini pan. Si kau. Ambil tak utah dah. Tak utah dah. Tu tengah tu sore tu. Orang kaya kelebus si banjing tu. Tapi malah nak bayar nama kita tak nak. Dah, orang tak tuduh aurat, kaki tu masuk dalam aurat dah. Dah nak jadi perempuan solihah, mu kena tudung wi molek. Orang panggil bidia lagi orang panggil apa nama dia duduk dalam maknun. Maknun ni penutup
tudung molek. Ha tu pas kita nak jadi tokai bidalari ni kena tudung apa tu? Lama tiga, ya tubik tiga perkara hak lama empat ni. Saat ni semaya cukup lima waktu. Puasa di bulan Ramadan, tudung aurat, lama tiga ya tubik tiga perkara. Apa? Khidmat. Taat. Hormat. Tiga hal ni. Hak tu laki royak gapo kita turut. Tuk laki kata sadah kau asal apa saya kelek betul ni buka puasa. Kena pergi cari kok kena. Dah ambil uak. Uak banyak sikit dah leh. Dah sampai kau sah kurang untuk kelek lah hebrahi. Aku tahu dah hebrahi. Ha ya sedak tino jangan dekat apa po ikut dia ni nak. Kita turut dia bulan Ramadan. Ha dah. Tu kita kena taat. Hak yo suh gapo yo lari gapo. Patu kena hormat. Tok laki kelik mana kita hormat. Seolah kata wasoyo orang besar, yo besar sungguh. Habis tu Nabi kata kena orang tino mano-mano. Kalau palo dia sama manyuk dengan Maryam mek Nabi Isa. Tapi kalau duk deraka dengan tok laki, mai dai kau sawan, tak leh masuk surga. Orang tino mano-mano, susah sesak ya dia ni. Tapi dia duduk dari datuk lelaki semua. Si yang malah layan ni, comel cakap apa, beraluk. Kecek tak kasar, tak ada bakit, tak ada muku, gapo dok. Orang ni mati pak dengan keadaan datuk lelaki, segolah tempat dia bagi. Segolah tempat dia balah. Ni sabit kena hormat pada datuk lelaki. Nah, sebab datuk lelaki belum pada kita belaki, dia segolah duduk di tapak kaki ibu. Bapak kita belaki ya beralihlah serga duk wak tapak kaki tok laki selalu dah. Kalau rasa kak dia ibu rasa tak percaya klik tadi cuba kita tengok. Sama taro nak tidur boleh 10 minit nak tengok serga ada kedak ya. Han tengok serga bahamu ada kedak dengan ngaji sat ni kata ada ita kita temu ita. Lagi tak temu ita kita temu dua utih yalah dah tu. Ha ha terik sah ha kecusah. Baru ron ayuk ni bukan dah terik dah runing. Rumah sedar si bunyi ni. Nah, tak itak nak apa itak lagi, itak lagi. Temu dua hotel ya lah. Sampai kata tak boleh masuk serga dia aku. Dah, lepas tu kita kecek lemah lembut. Kita kecek abesing, beheng, bemak. Ni kecek dengan tu lelaki. Heng, tengok anak tu, aku nak ginak. Loh, tu lelaki sinar atau bini panggil. Orang tidur je repak rumah berjaga beli cing. Tengok tu. Kadang-kadang tu laki lalu ke tak tembok tak dengar. Ho! Ho! Tu bini yo tu nama bidah. Tu laki tak depa do. Ano yung lah kelambu tu yo. Tak leh panggil lagu tak ada hormat lagu tu tu. Puna be abe be mak be sing be tu. Tu nak jadi orang solihah. Nah, kena hormat lalu-lalu minta jalan katik. Be minta lalu sikit be dah. Walaupun abe kita kena lalu. Ni kok lalu gi mari gi mari kain sarung bini masuk lepas lo tu laki. Oh, teruk berdoa, tak ada hormat tu meja. Neroyak wi. Kena minta jalan molek. Kain-kain busuk gapo je dah lalu depan pala tok laki tu. Kena pergi saling hak lain. Ni klik hijau, klik gapo kemek anggur, rambut pengar ribu. Bukan dia mau nabur, dia mau lain. Ha tu nak jadi solihah bukan tak payah-payah juga. Tu yang keempat. Yang kelima, kena halim, lemah-lemuk perangai. Tutur kata dengan tok laki. Dengan orang luar belah, ikut dia jalan gunggung pun. Tapi ngatuk laki lemah lembut, kecek lemah lembut panggil. Lalu gapo lemah lembut. Tu so sifat solihah. Yang kelima. Yang keane kena ada sifat sadidul hayat, malu. Malu ngatuk laki, malu dengan ngatuk tua, malu nak kecek kasar, malu dengan Allah. Orang tino ada sifat sadidul hayat, ni setengah pada sifat orang solihah. Nekaro ni. Semak weh, faktino lah ni pun supalah. Semaya lima waktu cukup, puasa di bulan Ramadan, jaga aurat. Lepas tu, ta'at, khidmat, lagi pula hormat. Lepas tu, halim, lemah-lemuk. Yang kena sifat malu. Nekara ni, bukan dunia dan akhirat. Wa khairul mata, deh. Wa khairul mata, sebaik-baik mata tipu daya sedap tak dunia ni. Dikatakan, apa nama ni, adalah di antara perempuan lah. Tu Nabi duk bila. Tu semak lah, tak ada makan bak macam cumpah dah. Klik cek imalat. Duk mana metah, duk mana katah dia ni. Katah, weh, semak dia, weh. Pergi ke mana dah? Baik. Kita masuk pula mari ngaji lagi. Cara kelebihan puasa lagi. So lagi dia kata apa? Tuhan kata, hei Malaikat Jibril. Hei Malik Zabaniyah.
Wa ulliwatil abwabu jahannam. Boleh Ramadan satu malam senang tak kedi nampak nak boleh. Tuhan kata kepada Malik Zabaniyah, suka tok belako segala pintu neraka. Walau nampak samusa dengan lubang jarung pun mungkin katuklah. Cabik tu orang mati le kubur ni dalam bulan Ramadan tak sapa je suka leble dah. Yo galak leble kan neraka katuk. Huak serga yo lepas gi kan belia dengan bulan Ramadan. Bo nak puasa habis ada lagi 10 hari. Ya teriak. Ya berasa lah boleh kata neraka nak buka dah. Dan pintu syurga nak katuk dah. Teriak. Orang duduk lepuh buah tak ada amal leh lah. Orang ada amal leh. Tak ada apa-apa hari-hari duduk suka lepuh buah. Dan ke? Pro'el mari sawah dikah. Nan kolijah ku kau pimpin kat men. Sebab men pimpin kat kuju dunia tut wan tut ke. Pro'el minta jadi sahai kamu. Kamu assalamualaikum. Pro'el tu. Ambo nak jadi sayang kamu, muka kamu duk sayang semua dengan ambo tak dunia. Waktu zuhur, wala, waktu asar, wala, waktu ngorik, wala. Cukup sehari habis puluh lah, boleh sejuk sehari. Esok baca pula. Pejam mata pak pro lagi cari selalu dah. Assalamualaikum rong pok, rong kruhing. Aku minta lah nak jadi sayang dengan mu. Karena mu sayang aku hari-hari. Pak kalau nayuk lagu tu assalamualaikum nayuk ding. Aku minta lah jadi saing amun Kro'el kata. Tu nak ayat kalau kita saing. Kalau kita tak saing. Haa, tak yalah je. Tak ada gila lah. Haa, sabit kita jadi roh nayuk. Jadi nayuk leka, obata, caw nanti. Duk kerja senil, lecuk cuci dah. Jangan tinggal Kro'el. Kalau ni dah berlaku nak petik ke apa? Nak petik Yasin. Pah, 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 pah. Tu baik Yasin. Duk sore baca lah Yasin. Sudah habis Yasin ke apa? Senang baca surah Waqi'ah eh. Teteh-teteh Waqi'ah. Duklah cuci, le motong boleh baca, le laut kita boleh baca, tapi seni kita dari suci. Hampir asin namo, sing namo. Dia kena nasib, kena nasib. Pak lepak hari tak nak baca lagi ni surah Tabarakallazi. Kata lepas saya sokubu, tek-tek tabak pak. Tabarakallazi bihadil mulk, wa wala kulli syai'in qadir. Baca, tak ada nampak kita kecek dengan katuk kat ni dulu. Ni orang kira akhirat. Kalau tak kira akhirat, main tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Pok tu, upai leh, upai lap. ไป แล้ว ไม่ กลัด บ้าน นั้น บ่ แล้ว ไป ไหน ครับ คลุ้น กูโบ ada apa-apa dok robbana hi tuhan kami absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun hi tuhan aku nampak dah aku dengar dah oleh demaki ate mahatalah aku klik dalam dunia ni hatta apa na'man salihan nak ngaji dah Quran nak zikir dah nak istighfar dah nak sedekah dah nak sembahyang dah sebab inna mukinun aku yakin aku cerak dah tapi gecerak lah kubur hatta klik apa orang tak ada soleh habuk keruhing tu nak royak kata di antara dah sebab tu katuk pintu neraka pasal lagi tu yang kata kepada Jibril alaihi salam hey Jibril mugi igah habis segala setan. Wasul silatis syayatin. Setan duk bucu manuk, mugi igah habis. Sabik malas senang ni kalau napa anak boleh, kalau bunyi duk jerit kat tepi patah yo lah tu, bukan hatu tu, setan. Duk bunyi kia, tolong, kia, tolong. Setan malaikat duk igah ikat. Yo duk ikat foksi saka lagi fok resok. Mai kok golok, yo tau di patah laut. Garing-garing tu malaikat bawa tamung. Hak kapun nabur 18,000 dah. Nah, hak kapun narik peladahnya 17,000. Sambil bunyi gebel dari laut. Kenapa? Pakat dia minta tolong. Tolong, setan kata. Hai, Jibril kata tak siapa minta tolong. Tuhan suruh sendiri dah. Garing-garing tak patah laut. Sambil tu orang kita kat kanan wawasan ramah pergi patah. Dah hantar dah tu. Duk ngata setan pergi ngata pergi Mekah dah. Bawa raya sehari dua pakak main pula patah ambil klik pula. Ni Ramadan besar tak besar segala setan tak ada sekah buk. Lah ni dah ada lagi ni. Tak ada masuk Ramadan lagi tu. Tak hanya dan neka tu. Hanya banyak sekali dok leh jambe. Sambil musuh mah dia masuk jambe baca doa tu musuh. Jangan buat tak banyak gitulah baca jambe masuk doa jambe hati. Lalu tu Nabi kata setan tempat jauh hidup sekali tempat cemar. Pak rumah kita sebutin nak cemar mana di jambe. Dapat duit najis tu. Kita hajarlah masuk kaki kiri, baca doa Allahumma ini. Eh demo ni tak ingat sekaranglah ni. Yo. Oh yo. Yo weh. Orang demo tak ingat ni.
Tu nak royak weh. Allahumma inni auzubika min. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Bacalah kak, bacalah kak. Sabit tu orang tak baca doa dia, setan ngita. Setan jateng ngita. Tak malu eh. Dia bukan ngita saja dok, ya royak orang lain. Jok lu, menoh ni berat weh. Ha, bulu kau puk. Loh, nak raya, nak poso, tak nak cukur lagi, dia kata. Mengita, weh. Dia panggil Fokrio. Setiap-setiap yang ngita Fokrino. Pak kita malu, tak malu. Kena hak jatai ni pula, ya Fokrino setiap-setiap mari pula. Ya tak lu, Datuk ni lanjutnya. Wahnya dia kena, nak siapa di jambah, ada beraya. Mari tengoklah, weh, Fokrino tu. Dia panggil setiap-setiap mari pula. Ha, dia kita tak malulah lah, weh. Hei, dua patah ya keruhin. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta melindung daripada setan jatah, setan tino. Ha, sambil kita pergi tino pergi berok, jatah-jatah itah lah. Kau tak malu, sambil kena tuduh-tuduh dengan gayung nanti. Kalau jatah pergi berok, setan tino pergi itah pula. Dia baca tu, oh, tak ada, lari perat lah dah. Pas kata kedesa lagi katanya ulama. Dah. Gaji-gaji ulama bila orang geboh di jamai, kalau tak baca doa, golik mai feng lew. Sebab setan gitinih lalu dah. Gitinih lalu dah. Sambil ramah dia geboh di jamai, cuk ada. Sekarang kita tulah kecek talih, kalau dia boleh kecek. Nak nanti. Kalau saat ni makan dah. Makan nak ni kelapa pula. Nak erok. Duk lagu tu yang renyok mulut. Ha, dia tindih dia yang ayah ulut. Lagi pubat bayah dah. Ngepek kerana cusan ni, Datuk di berok dah. Kalau berok pelan dah. Aku laki urut. Laki urut. Butir tak butir nak bunyi. Bos sudah berok ke apa? Ha? Akik lah cu. Heh, di sini. Anak nak cara tara mana? Mok tak suka mok cara kat anak. Tu nak rakyat, wi. Mok ni tak ada pekul hidung basuh berok. Anak basuh berok mok sekali. Kecilkan pekul dia gini, tak gini-gini. Ha. Ha, ha, ha. Tu anu. Jamin mak hari tu cuba nak siung sampai di punggung. Ngak anu. Ni tak ada dah. Kita nak balas bun kun me. Cak doa jang dia. Ada dah. Kita pekuk hidung. Dah ke tamu-tamu hak jatah. Kecek kasar, kecek gapo. Dia nyakit kena aman per, aman pak. Tak cuk lalu dah. Dia nak cara lama-lama. Ha, ni nak melekat anu duk dengar, duk ngaji semacam lagu ni. Bawa doa Yahweh tadi. Ni anak rasa siablah dengan mu. Dah, tu di antara anak rasa Yahweh. Baca, takut tini disetel dan jambai. Pas sudah kita perak, baruk besok, berok ke apa. Tubik kita hajar dengan kaki kani. Ni sunnah Nabi ni. Tubik mari kita baca panok ya. Gufronaka. Hanya tu ya. Tak ingat lagi, tak tahu nak ayak apa dah keruhin. Dah tak ingat buat patik Thai lah sini. Gua ingat belakang. Pati Thai, lu cah tu Thai, bin pacar, pati kon Thai tu suan, asuk jamai. Batu bek jamai salah lem, bin pacar, bin pali, tawi tawi pacar yo, tu bek jamai masuk jamai. Gua tu ingat belaka keruhi. Nak kata gua furon nak gua tali. Padu gua masuk kecil lagi. Jalan boleh 4-5 jakoh kat dia. Ada pula lek ugamu kita hajar doa basuh kecil. Keruhi tak ada wek kali hebuk lagi berali. Esok awak nak keruhi, Ruang Nayuk. Rata Menteri. Ha, kita gomor dia sikit kalian ni. Sedak dah jarah Nabi Muhammad Abu Umar Sayyidina Umar ni tu. Nyokai motok besar. Bukan tok besar, tok tua. Ha, tu nak rakyat winyak dah gitu, benda. Ha, tok tua dia panggilnya. Tok besar Nabi tak boleh hak nung, tok besar. Murih Nabi jekoh, Nabi selalu dah. Nabi kata wa ilahukum ilahun wahid. Ya tamu Muhammad ni punuh tabal ya ka benaso engkau punuh Muhammad. Mu panggil ku jadi oyak benda ni ya. Ha tu hai tu tabat tiada abilah bin. Dia kata Nabi tabal laka punuh mu tak pakar Muhammad. Apa dara kata kau anak dara? Anak dara anak sebrimi dengan Allah jadi semua tokong boleh masuk syurga. Tuhan tak buka mata hati supoh Nabi Muhammad. Taballaka wa sepunuh mu. Tak pelasa. Tak pakar Muhammadmu. Hak muda bawa Muhammad. Wa ma'ata bimalam ta'rif. Cucu cicit ku tak bisa dengar.
Tok nenek aku tak biasa dengar ada sembah Tuhan satu ni. Tuhan tak kau banyak. Hak muda royak tak biasa dengar Muhammad. Cuuuuh. Pak darah jekoh ke anak darah. Sambil Nabi orang kena jekoh mula-mula dia, siapa dia jekoh? Pak darah dia Abu Lahab. Ni nak royak. Duk besar dengan Nabi lek-lek dah. Cerah tanah boleh cik. Surah anak dia cerah. Apa nama Rugayah dengan Umi Kalsun. So cerah tak ada otomatik. Hak sore tu cerah di rumah. Hak sore tu adik kata cerah di rumah Nabi. Kelip mari tadi rimah selalu dah. Haa. Tu nak royak tadi rimah tengah jalan. Cerah-cerah Umi Kalsun. Hak sore cerah dulu Rokiyah. Sakit hati dengan Nabi suruh beriman nak boleh seleganya jekoh Nabi. Tu tu nak royak orang panggil Abu Lahab. Tu baru panggil Tok Besar. Bok darah lagi. Ada pun Sayyidina Umar Umar ni dia panggil Tok Tua dengan Natu. Kerana Hafsah tu boleh kepada Nabi Muhammad. Pahran ayat kita royak kena dah itu kasih sikit kau sembilan kau ni. Ada pun paling kepala bulat di atas jadi sembilan. Kepala bulat bawah jadi ni. Lagi dah. Banyak lagi doa ni. Kena mari pula orang ayat. Lagi ke mana? Lagi depan ayat ya lah. Tengah kau sarah sari padai lah. Lepau lain kali pula dia kata. Ayat sedak lah kali. Hatu boleh kelola dengan ayat hilang mengatuk anak-anak makmum dia. Dekat. Hatu nak royak dia. Kita doa bahasa kecil. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq. Wahassin farji minal fawahis. Tu doa bahasa kecil. Dah. Apa tu doa tu. Giwilah parut kau teratuh dia. Nak sudah dah tu. Kita pakat bagi belakang. Nak pergi baca. Sore boleh tiga keping. Dah. Ambil leh kereta dalam beg tu. Tengok ni molek takutnya jatuh ke apa nama. Ha, tidak pergi kau kat amuh dia tu. Gitai lah dah. Pakat nak belakang kau tak say. Tanya dulu ni. Ha, nak belakang parut gemik lah. Berkali Ron Ayuk tak say. Gif gerak lah tu. Ha, habis itu tu nak rayak kelebihan bulan Ramadan. Pak kita baca lagi kelebihan esok lagi. Pak kita rayak niat batal puasa pula. Naumun so'imin ibadatun. Tidur orang dalam bulan Ramadan. Ya kira ibadat dah. Nak ambil mana supaya boleh lagu ni mu. Cuba kita tidur bulan ni, bulan kemarin. Tak ada boleh pahala, tak ada boleh dosa. Tapi Ramadan tidur pang tak rok nak ambil rai. Supaya buat ibadat dah. Naumun so'imin ibadatun. Tidur orang bulan Ramadan. Kira ibadat dah. Allah, nak kita berasa hebat dengan Ramadan kita nak buat ni. Wasam tuhu tasbihatun. Kita duduk dia dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan kita kena puasa belakang mata. Jangan tengok maksiat. Telinga jangan duduk dengar orang ngupak ngacung orang kecek pelawak. Lidah pula jangan kecek sia-sia. Jangan duduk ngupak ngacung. Dah, mata jangan tengok maksiat. Tangan jangan jamuh benda maksiat. Kaki jangan jalan maksiat. Perut jangan makan benda haram subahat. Dah, lepas tu kita boleh patik anggota tujuh ni. Tak ada lah. Kalau kita ada tu. Tapi kalau mata tak ada beradu maksiat. Tangan pun tak ada beradu. Kelinga pun tak beradu. Poso pun poso. Hak ni Nabi kata. Dah kan min so'imin. Berapa banyak orang poso. Laisalahu min siyamihi. Tak ada habuwe di poso boleh gapo. Tak ada bahagia daripada poso dia. Boleh gapo. Laisalahu tak ada baginya bagi seorang sana. Dah. Apa nama? Alaihissalahu apa nama tak ada habuwe bagi puasa dia melaka boleh illal apa nama ni atasu dah illal ju' wal atas melaka kalau boleh lapang dahaga ya pala tak ada sebab kita tak ada puasa segala anggota kita sebab itu pak kita masuk Ramadan kita kena bangkak boleh dah mata hawa hingga benda maksiat duk tengok pelak-pelak dalam ni hak jadi deraka dengan Allah kita kena break boleh dah. Telinga dia dengar lagu-lagu menek-menek. Break dia boleh. Lidah dia kacik banyak, kita break boleh. Kaki dia jalan ke sana, ke sini, Pak Musiak. Kita break dia boleh. Perut dia biasa makan benda haram syubhat. Kita break dia boleh. Kita nak poso belako. Ni baru boleh pahala. Kalau poso ok saja, tak ada pergi poso kaki tangan mata, ni pahala tak ada. Lepas tu, orang yang boleh ok lidah dia tak kacik lah bulan Ramadan. Nak kacik ingat duk poso, nak ngupak kau jauh. Nak ngacau kau jauh, nak kecek pelawak kau jauh, dia ok boleh. Hak ni, tasbihatun, supaya duduk tasbih dah. Tuhan tak ada kata apa, tapi supaya duduk subhanallah, subhanallah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Gaji baca dah ni.
Tok Kotik konsert. Gege. Biasa baca tak? Gapo kelebih ayah ni? Yo. Oh yo. Gapo kelebih ayah ni suding nak yo weh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ni berat pada timeng ni. Hadis sahih hak ni. Pastu kena tiang prom cedek dah kita nak baca bulan Ramadan nanti. We ingatlah. Tapi le suka ada ada dah tadi tapi goyak le belek kusna le belek. Kalimat khafifatan fil lisan. Dua kelimah ni gak ingin sebut pada lidah. Sungguh pun kata gak ingin sebut pada lidah wasaqilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timeng ni. Wahabi bata ila rahman. Dua kelima ni hak tu yang kasih, hak tu yang saya. Kelima apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bacalah kak, bacalah kak. Kita kena naik ke elok Allah Ta'ala. Fa amma man sakulat mawazinu fa ummuhu fa huwa fi isatir radiyah. Orang yang timbang kebaikan dia berat kebajikan dia. Gi timbang tak elok berat kebajikan. Orang ni masuk syurga Allah Ta'ala. Wa amma man khafat mawazinuh dan ada pun orang timai amal lagi berat kejahatan tempat kediaman dia fa ummuhu hawiyah ni aku hawiyah tempat dia berenyah ni jelas dalam Quran ada sebut bukan compak ketiga dah lalu tu boleh kepada kita hak berat pada timai ni surat yang ada nanti cara nanti wa aris tadi nembu jing apa subhanallah hiwa bihamdi subhanallahil azim lo ni kita boleh baca dah tapi cedek tiang prom. Dah buat persiapan kita nak banyak dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Berat pada timbang ni. Kita berat timbang ni, balas saya serga, cerak-cerak dan tuai goyak. Ni setengah daripada. Dah, miklah. Kau tak ingat apa masa ramai lagi tu. Baik. Lagi pula, wa amalun muda'afun. Amalnya bergana-gana. Kau ni kita kena ingat benar lah. Tahun ni tino habis tino, jatih habis jatih. Kita azal lah pala kita dua kara Ramadan pada tahun ni. Mana kata dua kara? Yatamu Ramadan pini samraku pin pisut Thailand. Wani nak letak situ takut mati. Kita tak siap Ramadan pini pin pisut Thai samraku. Nayuk sudi kelah mai ti ti maki ben ni. Ti kelah wani. Tak dengar bagali. Wani pin lu pu chai phantai mai. Takut mati ko reno kata dia, kat roh dia. Mati ni mai pun tak lari. Tapi kena kita azir kata, Ramadan pini pin pin sutai samraku lah. Sebab kita nak banyak amal ibadat. Hei, tak mati kita buat pulak tak depan. Tapi kita tak aku ni pin sutai. Tahun terakhir dah Ramadan samraku. Pas tahun depan boleh ku tak ada, ku masuk lebih tanah dah. Ni bawa kita kacau segala hak sunat, hak wajib, mo'oh, apa. Kita buat kerana kita nak tinggal dah. Berapa orang tak suka-sukanya pergi mati. Duk dia lagi Ramadan tarpe lepas kaya ni hari ya mati. Payah tak karik cedek peso lagi ni sabit jangan cedek lah hak semula-semula. Kita peluai pak pau selalu dah. Peluai pak pau selalu. Irtani khamsan qabla khamsin. Hendak merebut lima masa belum datang lima masa mari. Hayataka qabla mautika. Masa mu hidup belum mu mati mari. Mu nak apa buat? Dan mati mari tak ada produk le kubur kau nak minta tolong demo ya. Tolong. Sakit. Seksonyo. Ano. Nyanyonyo. Koma doktor muka nakis. Siya malek. Tolong. Nak minta tolong siapa dia? Kalau anak duk ngaji semacam ni, anaknya ingat. Bukan kata ulama tak nak kena ingat dah. Kita main ngaji pak, ya hendai. Hendai tunjuk. Kui kepada mik kita ni, anak buat apa? Kata Ibnu Hajar mu tak niat tak apa mu hidup tempat molek pala turun kau mekmu selalu dah sebab mu nak boleh ada dengan sebab mekmu usaha dengan ayahmu boleh tu mekmu tu habis kita tak ada niat ke arah buk pala gi kepada mek kita gi ayah kita sambil bunyi orang ngajar mano ceramah mano tak sedok malu tak sedok takut gi masuklah majlis bukan mata-mata kita sorang kat atas boleh mek kita ayah kita boleh juga ning ugamu pa boleh banyak. Duk minum tak aus itu boleh tu tak tahu duk cek jaga-jaga. Ha tu nak royak kata, nak royak kata labo tak labo. Tu orang panggil ilmu dah. Baik. Kamu dia nak royak kata sunat, buat apa bilah. Baik baca tidur gapo-gapo buat gi mayal bekali tarawih. Tu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqazzama ma taqaddama min zambi. Siapa sendiri maya malam terawih qiyamul lail dosa habis berapa ni hadis sahih
Man soma Ramadan, siapa dia puasa Ramadan, imanan dia ada kepercayaan, wahtisaban harap balas dia Tuhan. Gufir lahu ma taqaddama min zambi. Apa dosa juga. Tengah hari puasa malam qiyamulail. Hak sunat kira pahala wajib. Ro'e tu kita tak siap lalu pau dia siap-siap, jangan naik kena wih habis sekali. Kena wih habis sekali. Ni boleh rajak dengan boleh saben sekali habis dah ni. Ni riadah. Boleh kita lasak untuk nak gacoh Ramadan. Sunat-sunat rawatik kalau kita tak ada qada, kita buat perhabis. Sunat rawatik ada banyak anak dalam maya. 22 waktu. Tu sunat rawatik. Ramadan aku nak gomong perhabis. Sebab Ramadan pini pin sutail kamraku. Tak sik dah, tak ada dah, aku tak ada dah tarpe. Kutik mik perhabis. Tak rok kita duduk pun boleh. Ro'e tu tak ada adat wis sekali habis. Ni boleh tinggal lah yang boleh Ramadan. Tak ada dengan haji. Haji Menaju, Haji Siyah, Haji Kapit, Saudara Utih. Tak ada nak baca Quran. Bukan duk gaduh kot lain. Tak ada haji. Hilang gelap. Beradu dah haji. Haji masuk oleh sia-sia tu. Patah pala kau tu. Petong tak petong tu ingat malam. Tak ada dah kita hadapi sungguh-sungguh dah. Nah, orang okay, panggil nak wik. Banyak dengan amal ibadat. Hadiah kepada kita. Lepas tu hak fardu. Bunyi orang ngajar mana. Kita gilah. Sebab buat fardu soal bulan Ramadan. Diganjakan 70 kali bulan lain dah. Hatu dia panggil wa amalun mudhafun. Lepas tu wa du'aun mustajabun. Doa dalam bulan Ramadan sangat dimakbul. Hak Nabi Hajar Aisyah dia tiga doa. Tiga doa ni boleh kocek kacing masuk zip perah, boleh kocek tak pau lek lagu. Wi ingat sungguh tiga ni. Ya tamu Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jangan riba, riba jadi bo. Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah. Tuhan, aku pohon akan dikau. Aku minta akan dikau. Minta apa? Minta redha dan minta syurga kepadamu. Ni Nabi ajar doa ni jangan tinggal, jangan tinggal. Minta syurga. Walau Ramadan tu syurga. Dah. Lama dua. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada sakoti mana kemerdekaan engkau dan neraka. Dah, we ada semua-semua. Tama-tama kita lepas mai sunat buat dua tu tak apa dah. Allahumma ini as'aluka ridha kal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Pasal lagi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha ni balik sikit ni tengok molek-molek surat ada ni. Tiga ni jangan tinggal, jangan tinggal. Nak-nak hari, nak-nak hari kita bawa. Sebab, wa du'a'un mustajabun. Doa sangat diterima. Ingat molek. Nah, le surat ada tu, mik tengok molek dah. Ni amal wi sebagai konkuan. Dah, untuk kita nak sabuk bulan Ramadan, nak amal wil beh pada tahun-tahun yang telah lepas. Pagi apa lagi leh? Tu doa. Doa nak makan nasi, doa nak masuk jambai, doa nak tidur. Wi pingat berhabis. Nah, kalau dah kita boleh buat, kita buat berhabis. Dah. Berapa keping terbaru tu? Pak dah. Ha sore boleh pak tu kalau abang tuan buat dua tak ada apa dah. Tapi sungguh pak keping tu doa ismaiah ada agak tu. Sebab gapo weh? Sebab dalam bulan Ramadan kita ambil ismaiah sudah pep. Semaya gi minta ke Allah, ya Allah, mu apa dosa Kak Fatimah ni? Mu apalah dosa kepada Kak Toh ni? Mu apalah kepada Doi Nayuk Suding ni? Maafkanlah dosa kepada Din Kosok ni. Allahumma tanghid min zunubihi wa khotoyahu. Ya Allah, mucucilah dosa daripada Nayuk, dosa daripada mama dia ni dan juga kesalahan dia. Sabik kita dalam boleh puasa widuk dengan asmaya semua kak. Tak lalu tak ada tani widuk dengan asmaya jatuh gimik. Orang mati dalam asmaya orang ni mati sahih. Pas sudah pak kita ambil asmaya, asmaya ni tak lalu dah. Kita pergi ambil semaya dengan gelap. Kita ambil semaya dengan gayung. Gayung kata lagu mana? Ya Allah, mutukalah gayung mah ligai kepada kata. We jadi gayung mah dalam syurga di akhirat esok. Nak ambil mana boleh semacam lagu ni? Kita tidur. Di hijau tempat abota. Tidur rumah. Di atas tikar, atas pelapik, atas leha. Sudah kita tidur, pak kita balik sebut nama Ya Allah. Panahnya. Ya Allah, tak agaknya hari ni, Ya Allah. Tika kita kata kena.
Ya Allah, mutukalah maidaning tebal dalam syurga kepada Nayuk. Duk tidur tak tika atas dunia, minta tika mitok jadi mahligai dalam syurga maidaning yang tebal dalam syurga supaya nak wi kepada mama Salipah dia. Nak wi kepada beloh dia bayar dia. Ni Ramadan yang nak mari ni. Bagapa nama lagi? Selipar pula. Suruh berat, sapkan lipat. Ya doa pakai selipar, ya ada suku dah. Baca gapa dah ya? Hei, doa pakai selipar banyak mana kat amah dia? Selipar tak habis apa guru dah. Kasut tak kasut, nak pergi hijau, nak pergi mana ni, fok-fok obata ni. Suruh berat, selipar. Allahumma inni a'uzubika min iblisa wa junudih. Baca nak-nak kali kita pakai selipar, doa minta jauh pada iblis dan tantera-tantera iblis. Tu dia panggil satu sunnah Nabi. Kita lipar boleh soket atau congik lah. Tak ada doa sekali habuk. Hanya ada berlaku dalam Ramadan. Lepas tu, kita suruh beras lipar kita nak pergi hijau di abata. Nak pergi beli barang di nak. Nak hijau. Maka selipar katanya malaikat minta, Allahumma sabit qadamahu ala siratin mustaqim. Selipar minta selalu, ya Allah, mukejaklah tapak kaki Ronayuk hing. Mukejaklah tapak kaki Ronayuk ding. Dah, gena, wislamat jalan jemak teh siratul mustaqim. Getak ni ibu-ibu penutup duk tengok semua dah. Dalam hadis duk sebut, 15,000 tahun pada jalan ni. Rayatan, dah. Neng menha pankran. 15,000 tahun. Jalan ni dia. Sekelo kita nak jalan tak leh dah. Ada kata 3,000 tahun. Api ni aku duduk bawah. Api ni aku duduk bawah ya selah tu. Lepas pada getok nung mai. Nung mai 2.5 kilo. Ni jalan sama tengah. Tapi kalau ada amalai tak panah. Amalai kita sekat teh daripada jemput teh sirap. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni. Dah. Kamal dia kita pakai kasut. Kasut kita. Kita selamat jalan jemput teh sirap. Ni nak wik khabar kata Ramadan. Gapa nama lagi? Kita sudah semaya. Sampai semaya kena banyak benar bulan Ramadan. Terawih jangan tinggal. Ni seminggu dia duk tukar selipar. Dan seminggu tu kena ramah. Alik tino pun tukar selipar. Alik jatai pun tukar selipar ramah. Masuk malam 10 je geng-geng. Tak tukar dah lah. Serik. Nampak dah kopi makan colik dah lah. Duk buah situ, buah situ. Aku tak erok dengan dia. Pasal nak putul lekun tak gira terawih. Ada pokok geng-geng. Hak jual sah jual. Oh, nak gina wajib. Tak ada alik dah. Aduh, mamu aku tak gida. Tanya Allah lah, eh panah lah. Mak aku tak gida. Aku tak gida tinggal malam esok dah. Haa, mulang. Kau jual apa beradu dah? Beradu dah. Padahal ayat tu kau rapat, kau rapat, kau akhir tu kak. Teh pala pun kau banyak. Lagi pula nak rapat kepada nak habis benar kita bahasa saya. Rahmat pun akan turun kau banyak. Siapa jadi mendeh kau pada api neraka. Pahala laitul qadar pula yang banyak kena jatuh pada akhir tu. Haa, sampai kita rapat cak lalu dah. Ah, dah tenang ayat kata wa amalun mudafun amal label gano-gano. Pak kita sudah semaya, pak semaya tadi. Ya Allah. Bila Nayuk mati atau kak dia mati, ambo mati, Faruk mati, Kak Mariah mati, masuklah kubur, minta la wiluah kubur sup mata mane. Wi kepada seorang yang duk puasa bulan Ramadan, semaya le bulan Ramadan. Pak wi lampan luah sup mata mane. Pada kubur tu pula, we ada cahaya perita yang bernyala. Lala, lila, lila, lila. Tu, puasa. Dalam bulan puasa, semaya duduk minta, kau orang semaya sana. Sampai kita kena semaya banyak. So, nak buat. Tak harap kita duduk. Tak ada dah boleh seperti lagu ni. Tak ada arah benda bahasa dunia. Kalau bahasa benda, bahasa benda hak dunia. Kalau hak dunia, Nayuk sikta tawisin. Siapa matang, atau siapa dia juanyo dalam bulan Ramadan ni, sebutir, dia nak beli 5,000 kot sebutir. Ha boleh cing siapa pesan ni balik hai. Sebab apa dia perakat siap tapi campak bulan Ramadan ya. Kalau kot darat ni kerak sekilo 5,000 kot. Getah sekilo 10,000. Siapa dia nak beli? Kajak eh Nayuk sikta tawisin. Ha boleh tengok botol siapa di deher berkali. Sebab apa? Regoh tu mahal. Lain masa sebulan. Tapi hak Nabi royak. Hak Tuhan royak. Mairu meci wak tak kari. Bergana-gana pahala hak sunat wi wajib. Hak wajib tu 70 kali gana. Tak kari. Dah, tu nak royak. Doa ikut minta, terima laka-laka. Wadu'a'un mustajabun. Sambil tu kita pak maya terawih.
Klik. Kita bangun nak makan tahajud esok-esok tu, malam hari tu. Kita semayalah hajat tahajud 2 rakaat. Lepas kita sudah semayal tahajud 2 rakaat, kita semayal sunat taubat 2 rakaat. Saja aku semayal sunat taubat 2 rakaat. Kan Allah Ta'ala. Kalau tak biasa lagi. Rakaat yang pertama kita supati baca kuliah. Rakaat yang kedua baca kuala. Kalau tak ingat tak ada apa, tak sebacalah kuliah, tak sebacalah kuala. Habis tak ada nak turun sujud, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ingat ke bismillahirrahmanirrahim, buat patik thai lah. Tu nak royak lagi. Tak ingat orang nak semayal ke darah lagu mana. Sudah pak kita semayal sunat taubat, doa hamba wi pakai 3 bulan tu. Bukan pasport. Pasport 3 bulan kena cok. Hal ini tak ada kena cok. Rajak sampai Ramadan. Sudah semayal sunat taubat, bacalah sekali tak. Gapo? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jami'il ma'asi waz zunubi wa atubu ilaihi. Min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Hal ni kena ingat belaka belum kita nak mati. Dia minta perhabis hal ni. Aku taubat denganmu, aku minta ampun denganmu, ya Allah. Segala dosa, segala maksiat aku diraka denganmu. Pak aku taubat pula, aku minta ampun denganmu, Allah. Ma karihallah, barangmu tak kena, barangmu benci. Kaulan kata aku, hakmu tak kena, aku taubat, aku minta ampun. Wafiklan buat teku pula, hakmu tak kena, hakmu tak tuju. Aku minta ampun, ya Allah, aku salah dah. Wasam'an kelinga aku dah dengar benda tak molek, aku minta ampun ya Allah. Wa basaron mata duk tengok benda haram, benda maksiat, aku mengaku salah, tuhan ampun ya Allah. Wa khatiran hati tak molek deki demo. Duk mari takabur, mari riya, mari sum'ah, mari perasaan gitu gini hak tak molek, aku minta ampun denganmu ya Allah. Tumaka wa khatiran. Allahumma ini astaghfiruka lima qaddam tu hai tuhan. Aku minta ampun dosa kepadamu ni pula, dosa kau mula-mula aku bangluk ni tip awak. Aku balik je umur 15 sampai aku umur 90. Habis tu eh. Kita minta bulan Ramadan pula dah. Lepas tu wama akar tu dosa tak sampai lagi. Jangan berlaku ya Allah. Aku minta kepadamu. Wama asraf tu dosa melapaui. Aku tahu cekak mabuk mu marah. Judi mu marah. Zina mu marah. Tak ada arah ya Allah. Akulah kau batahmu dah. Aku konkret melakuh di perak dah. Tapi aku tak say dah ya Allah. Tu wama asraf tu dosa melapaui. Wa ma asrar tu dosa senyak-senyak. Dalam jamai tempat tidur kita dengan Allah Taala. Orang lain tak ada siapa dia tahu. Aku tobat, aku tak sah juga ya Allah. Patu wa ma alam tu dosa aku tahu. Situ sini tu kita tahu. Aku tobat juga. Patu wa anta a'lamu minni dan dosa kamu tahu lebih pada aku lagi. Tapi ku dosa, aku minta ampun juga ya Allah. Sebab mun antakal antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Musibah dengan kidam, musibah dengan baqa, musibah dengan segala-gala kuasa mu boleh buat belaka. Hak ni kena ingat cikgu, cikgu ingatlah, ustaz ingatlah, abata ingatlah. Kedai kita nak buat amal lepas kita nak mayat, nak makan sahur. Yang pertama tahajud 2 rakaat, yang keduanya lepas mayat sunat taubat baca ni sekali. Papau kita baca pula lepas mayat hajat. Sama tahu nak makan sahur. Ayah hajat pak sudah salahkan ni. Bawa doa dalam surat dah ada tu. Surat hajawi yang mau tulis. Ya Allah, minta aku mati lah imi, ya Allah. Ya Allah, minta aku timur segala amal ibadah aku, ya Allah. Ya Allah, minta lah mu tulis aku jadi ahli syurga firdaumu, ya Allah. Ya Allah, mu apunglah dosa aku di ayahku dan makku, ya Allah. Ya Allah, minta lah jauh aku daripada alam barzah. Seksa kuburmu, ya Allah. Dan seksa api nerakamu, ya Allah. Dan aku minta kepadamu, ya Allah, daripada masa seksa, ya Allah. Yang tak ada bayangnya, ya Allah, malaikat bayangnya arah. Menjepulah aku, keluarga aku boleh doa dengan arah, ya Allah. Ya Allah, minta lah aku boleh jumpa dengan Nabi Muhammad, Habibullah, kekasihmu, ya Allah, dan kekasihku. Serta dia dapat tolongku daripada masa, ya Allah. Ya Allah, minta lah bagi rahmat bagiku, ya Allah. Dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Hapus muka, pagi makan sahur. Tu jawi betul-betul, ada lah doa tu. Hak kata dia doa, kau mahkamah doa tu. Doa nak boleh, dua-dua siapa tu? Hau jawi betul-betul, amo cedek orang. Okay? Kita orang pandai baca jawi, tak pandai arak kok. Mek tu minta betul-betul salah. Kalau tambah sel lagi boleh yang kelapa, ya Allah. Buka tiklah mata hati biniku. Kena, we boleh kubin dua ratik.
Lamula you duk marah you tak say, ya Allah, pak bukalah mata hati. We are witness ni, pak haya ni boleh lalu, ya Allah. Ha, nak aturin ni. Pak bini pun kalau ni lagu tu yang kita, amin. Namun, amin. Tak ada raya ni hari. Boleh lah, hari direct klik. Namun, meyah mari di sekolah nak call berang. Ha, lepas tu, alik bini kena pandang. Kalau bunyi tu laki minta lagu tu, bini kena buat, ya Allah, minta lah, mengkatuk lah mata hati ya. Tak say dah kalau aku sore jadi bini ya, siapa lah selega. Amin, ya Rabbal Alamin. Benar maklum tak tahu sama-sama berdoa. Ha, tu nak banyak dah, bulan Ramadan. Wazan bahu mafura dosa jadi apa tu, lapan istighfar dah. Pak Allahumma anta Rabbi pun jangan tinggal lah. Tu Ramadan, okey, kena dah. Habis itu, pak kita ngaji bak niat pula. Pak malah senang ni, nampak anda boleh. Kita niat dua lalu dah. Dah. Niat Ha'imai Malik. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Kedek takut kita lupa. Perak tu. Ha'imai Syafi'i sudah taklid dah. Tapi masa kita niat pun kita ingat taklid Imam Malik tu lah. Ya Imam Syafi'i ni nak malai, nak malai, nak malai. Ya kena niat tak itu ustaz dia. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Ha'imai Syafi'i saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Poso, poso, poso. Boleh lima hari lupa niat. Ah, ni tepat ni. Lah, ni pukul apa dah lah. Aku tak ada niat poso semalam. Kalau kita tak ada ada niat Ha'imai Malik, poso hari kita hari kena tu, ada jalan dah. Poso kena poso, tak boleh makan minum. Kena okpoi poso juga. Tapi poso tu kena qada. Sebab apa? Sebab tak pakai kita tak ada ada niat. Tapi mujur Alhamdulillah. Tak kedih malam senang ni. Kita nampak anak boleh. Kita niat dua selalu dah. Ha'imai Malik saja aku puasa sekali bulan Ramadan. Nah, Ha'imai Malik. Pasti imai siapa ni? Nak malam, nak malam. Puasa boleh malam yang kelima, esok kelima. Lupa. Hal lupa kita cok mari. Mek Ha'imai Malik. Gi pakai puasa hari kelima. Hak niat Imai Malik. Kedek takut kita lupa. Gi niat Ha'imai Malik. Apa ada tu? Ada apa? Hari tu tak nak kau apa? Kita pergi ambil niat Ha'imai Malik mula-mula ni. Pergi pakai situ. Tapi, hari yang kelima yang kita lupa niat Imai Syafi'i. Kita kena ingat lah. Ingat apa weh? Ingat kena patah lagi hak Imai Malik lah. Imai Malik dengan Imai Syafi'i ni nak sebuah batal puasa. Ya supaya. Tapi Imai Malik halusi lagi. Imai Malik bercelok mata. Batal puasa. Imai Malik, Imai Syafi'i tak? Weh ingat tu? Yang kita lupa niat. Imai Malik pula. Berbekai tahpala. Mek darah tahpala. Turih tu. Batal puasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, makruh. Berbetik. Berbetik ni, pocok jari ni. Nak tahu kok jari manis, jari hatu. Nak tengok manis kita ada di mana. Golik oleh puasa usama imek eh. Kamu dia kita puasa, Imam Syafi'i, makruh. Imam Malik, batal. Hari kita tak ada niat hak Imam Syafi'i, kita pergi pakai niat Ha'imai Malik. Yang tidak cocok. Batal tu. Ha, tu patah tu pakai apa lagi? Pocok air garis. Pocok air garis tengah. Anu tu yang duduk tarok. Imam Syafi'i makruh. Imam Malik batal. Gapo lagi? Pocok sakit urat. Pocok sakit urat demi. Pocok demi gapo tengah. Panggil bomoi pocok. Tapi pocok tu ingatlah. Kalau sutuk ditulis, Imam Syafi'i berbatal. Kalau tak sukuk ditulis, Imam Syafi'i makruh. Tapi Imam Malik batal. Ha tu, jaga 4-5 perkara tu tu. Pada tu dah, penutup pun supa lah. Malam senang ni, nampak anak boleh, kita niat dua. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Hak Imam Malik, mana kali tu niat tu. Hak Syafi'i kena nak malam, nak malam. Tapi pak kita lupa, ambil cok hak Imam Malik, pergi pakai hari kita lupa. Tapi hari tu sehari, kena patah lagi, batal hak Imam Malik, bagaimana ambil royak ni. Pada tu dah. Pak kita main ngaji, bak batal puasa pula. Batal puasa ni, Ha'imai Syafi'i yang ada 5 lubang. Lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang kecing, lubang berak. 5 ni tu jangan duk hala benda ni. Jangan duk masuk suatu rongga. Dalam mulut kita ni, ada set ahan, nasi-nasi patah, daging-daging, kulit-kulit daging, apa lekat celah gigi, kita pergi telah. Lepas pada makrak ha, batal dah puasa. Sambil tu, dia kena cuci mulut kita. Beruhigi wi molek. Bukigi pun jangan gelicir matahari. Dah gelicir lepas matahari, tak sunat dah kita beri makruh dah. Lepas pagi belum pada gelicir, kita sugilah. Sebab lepas pada luhur,
dalam agama, dalam bab puasa, yo senowi apa mulut kita nak bah puasa. Tak sembah bab gigi dah. Ha sabik orang paim bah musuk mulut, sisi Tuhan lebih pada ai bah kasturi lagi. Pastu kita buh gigi jangan ada barang okey. Jangan ada barang lain celah gigi. Pas tak ada gapo alio boleh telai talak 24 je. 12 je boleh telai. Nak telai dengan cara serai pun boleh, nak telai dengan cara kih pun tak apa. Taruh boleh 4 je. Pergi beli barang di nak. Yang betul kena minah tu. Ha, nak alio dah tu. Boleh nak kecek kita telah. Gok, gok, gok. Pak tengok sekali. Muka 4 je. Dah boh dah kaya tu. Tak dagang tekak dah lah. Pak dosa pun alio. Dia boleh makan. Kalau kita makan tubik tu tak alihnya. Hadir lain ni tak ada apa. Boleh telah. Tak ada wajib kaya dengan pondok. Tapi jangan alio gotu lah. Alio apa weh? Alio bansi. Kau duduk tidur baru luhu. Kau duduk tidur baru kau 10 yang nilai. Kau ni cahaya kuning si on-on. Nyilak dengan lidah selai punya. Gok-gok. Kau tu patah rasa mak tu. Kau tu yang najih. Hari ngam molek. Kita tidur sekali seleng. Jaku kata Aliyo Bansi. Gikomoh lalu dah. Yang ini taruh lagu tu. Nama gendek-gendek. Gok-gok telai. Gok-gok telai. Alih tu. Kita kena pergi kanan Aliyo Bansi yang najih. Bila najih tak boleh masuk lah perut. Tu beringat dia. Lepas tu barilah perut kita pula. Berapa? Riak. Kalau kita nak kehek, kehek will pass lalu dah. Kalau kita kehek, duduk di tengah hulkum. Nayuk. Dia bagi kedang. Supaya antara kita tak apa panarik dengan apa saiburi. Mana taruh dia? Ni batin dengan zuhir. Dia taruh dia pak gelai ni. Gelai orang panggil makraha. Dia tubik tiga makra ni. Aliha, ha'i, ringko. Ni ada sini. Riak kita main dada. Riak kita main lepuk. Kita buat kerop. Dia mari senang. Lepas pada makra ha ni. Telah semula. Batal bosa. Ni oleh kira-kira tak nak tahu tu. Sambil riak kita kait. Tubik bil pasal dah. Yang keduanya buku sedawa. Sedawa yang ada dua run. Made in America. Made in Thailand. Made in America lagu mana? Sedawa jenis orang waktu tubik barang lepuk tu. Yang makanya sahur tu duduk kat ni dah cendol. Supo dekat ni lek 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 payo ke selama kuasa masa tu baik mari lepas pada makraha batas dawa lagu made in Thailand made in America ada pun batuk ada pun apa sedawa made in Thailand tak apa ni dawa ke kaya boleh duduk nganggur burung kok 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 tak apa ni yo ada duit dah tak apa tak apa pagi-pagi 18 kali orang duit banyak tu. Banyak pun tak ada juga. Tak ada hukum bahasa sejik. Hal tu tak apa. Tak apa bahasa. Hatu. Mari. Ini main pemakan telah tu. Ingat batal tu. Pas mutoh dalam bulan Ramadan. Batal juga. Kalau kita tak. Kalau kita segelain. Kata segelain tak apa. Dia pun tahu. Dia kata berwak mampus. Tiga ikan celah tu. Orang pergi mutoh. Lakukan kita pergi mutoh juga. Hatu batal. Sebab nganjur lagi. Dia panggil. Atau dia main ke celah gigi ni. Hatu. Mari pak tu cocok. Mutoh. Tu batal. Kalau saja ala perut lugar. Mutoh tak apa tu kerana tak sengelai. Lepas tu masalah bak hidung dan telinga. Tepat batin dengan zuhir, lubih halus dalam. Telinga baik, hidung baik. Kau halus ni talihnya. Ni tengah pada setengah orang tak dengar, orang ngajar. Dah, tak hidung yang puan. Kena tak wear ni kacik. Nak wear ni kubasa. Tak hidung apa mana-mana. Ya semua hidung ni hari dah. Payak kulu kalau lubih hidung. Orang tu mutoh tiga orang dengan dia. Dia jawab tu kuasa. Tak apa boleh weh. Alik dalek tu tak bolehnya. Lagi kita dah hulur lagu tu boleh tu. Weh tu baik. Hulur aluh nu tak boleh. Lubek kelinga supa juga. Taik kelinga yang punya keping pekulak sisi. Kenal ada kulak sisi? Lalu ni mahal kulak sisi weh. Ya keping ke tepi tengok. Nak weh tak boleh takut batal puasa. Yang betul lah. Kena tu taik kelinga. Tak boleh lah aku puasa. Weh boleh. Weh boleh. Weh tu baik. Weh tu baik. Gapa nanti capur dengan telur petai hari. Gawain. Oh, dah saya gitu lalu sangat ke dah. Patah habis kakak lening. Hak dah lening pula. Kecing dengan berok. Punggunglah. Kita basuh berok, jangan hidup berenai. Jangan berenai dalam sungai. Dalam koloh-koloh. Dah, kita basuh wilpah pada mengenai. Basuh derah tak apa. Kalau tak kena masuk air, kita ada basuh berok. Maaf. Tak sempat kita komo mi esmaye. Komo mi esmaye belum pada kita poso. Dia suruh kita buat jadi mubalaghah. Bopak pop 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 krok pop kok 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 krok pop. Tapi Ramadan susah lu takut masuk air.
Sabit siapa dia ubah laruh. Bukomo isyak hidup lagi boleh pasawi kuat. Masuk air, batal. Ada pun basuh berok, tak apa. Ronyoh lagi. Ronyoh lagi. Namun takut masuk air. Tengok langit lah, kuning. Tak dihidung. Ah, belana lah lagu tu. Ha. Dia tak dihidung, bau busuk kena basuh kulit tangan. Ronyoh lagi serah. Kalau dia tino yang mereka kasak, mai basuh cuci. Mai pada kasak serah, wasa licin, cek cuci dah tu. Ia basuh berok kita zek kata rata pandai. Jadi dia yakin. Ah yakin tu bulu sungguh lah punggung taik tu. Ia payah nak mari yakin ni. Kita orang jatik. Ia main licin dulu. Licin main serah. Wasa kasak. Pandai lah. Patangin rosak di. Rosak apa nama? Basuh. Rosak di. Dini jamai tu. Jadi rosak kau kuning. Ngepek di bining. Sudah basuh tangan tak serah di dinding tu. Yakin kata habis dah. Ha, kalau kita tak hidup semula. Kalau bahan busuk. Wajib mungkin nak basuh kelak tangan tu. Nah, tu dia panggil basuh berok, tak apalah. Super mandi wajib. Nah, nak tahu mana, takut buat kambang boleh basuh. Kita pergi niat basuh lepas esok. Saja aku basuh, esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Pukul 10, gocoh. Nak muai, tak kati. Kutinun konkun et, nairakan hasmah dan sekuncailah, pekat decailah, sin mamak. Gocoh dua tu. Pak batal tak basuh? Batal tak niat? Niat tak kena batal. Takut dia mau tanya, tak gamuk. Ada apa tak batal ni? Kalau niat panggurik tadi. Ada batal apa? Cuma gocoh kita tu kena bangun. Wih awal subuh kita mandi. Sunat belum masuk subuh. Jadi mandi kau tujuh. Mandi kau tujuh. Faul lalu dah. Faul apa tak boleh falu. Dosa lagi kita tinggal subuh. Nah. Apa kita orang tino gapun. Kalau orang jatuh kita nak gocoh. Jangan hidup tahu. Nama abis. Amu minta deh. Amu minta maaf deh. Bulan Ramadan sebulan jadi karut amba deh. Ni batal golek siap dah deh. Begitu tadi. Tak boleh bangkat macam tu. Ikut dia, hak dia. Cintang sebab mimi penha. Ha, tu kesia jaga-jaga. Begitu yang kita pakai, kita ada arah. Orang layak, weh. Tengah royak, weh. Namun sekat, jaga-jaga. Aku posok. Ah, tak apa. Dia ada gocoh tengah hari, ya. Ah, gocoh tengah hari padai lah, orang, weh. Kena kapra. 5 bulan. Eh, 2 bulan turut-turut. Ah, jangan duduk kelola main, weh. Habis selaku kita orang tua ni. Dan natu-natu kita. Jolol ni puluk layuk rapat. Ditaruh rapat. Esok ada puluk lagi. Pas poso boleh tiga. Apa nama ni? Sudah nikah boleh 3 hari poso. Pas dah tengah lalu lah makan nasi. Dah tengah lalu. Pas 3 hari baru. Belum poso. Baru boleh 3 hari poso lalu. Sambil anak natu kita duduk dalam rumah. Kena batuk-batuk. Dengar dia duduk gurah tu. Takut dia gocoh nyanyi dia lah. Nayuk. Batuk. Wih punya rohok kita. Natu kata Reno untuk turun batuk rohok. Haa, tak payah nak gocoh je siya. Kena batuk acak ni haa. Bimbang. Takutnya gocoh kok. Dia kena bayar seekor saya. Sore saya. Pas saya nak ambil mana? Tak, mimi dah lah ni. Mekoh tak ada dah. Lalu tu tak bayar saya sore tak ada. Mungkin kena posa 2 bulan turun-turun. Ada sari dah nak habis. Sari dah nak habis pada nama ni. Nak makna habis 90 hari. Pah berlaku, batal poso. Kena mula rum, satu mula pula. Pah, teruklah gorang dengan benda ni. Nah, hati nak rakyat sabit kena jaga molek. Malaikat kalau ulama pekoh tu ada lagi. Buat ke mana? Jangan duk buka poso dengan gocoh tu. Dia kena pergi buka poso dengan air dulu. Kau cai mai? Itulah fok-fok warung tak dengar benda gini mo ni. Kita duduk mari, pah warung tu duk jadi dalam rumah. Ya. Jadi nak ayat kita pergi perapi buka poso dengan air dulu. Tidak nasi kaya dulu. Bukan kata tak harap buka tapi nak wilpah pada bayar kaprat. Tu kiparat pada kaprat lah. Kita air dulu tidak nasi kaya dulu. Lepas tu pergi gocoh tak ada apa lah. Tak ada apa kodos hari tu ya. Hatu jalan nak pelari tak seri buka gocoh tu selalu. Cut. Kutinen. Komuai rekan. Ada apa-apa. Mana kiat kancai. Pukat pitik noy. Lu kiat bancon. Cuk lalu dah. Hatu nak royak wiran ayau. Hatu tak saya buka enggak kata. Kalau pergi punah kali tak apa. Cuma ada soal lagi tempat ulama hajar. Habis pekoh dia kena ngaji banyak. Ya sebab orang tino dia tak ada bayar kaprap. Jatuh ya. Lalu tu. Kalau tak saya bareng nak pergi buka dengan muka lain. Nak buka dengan gotu juga. Nak ilpah pada kaprap. Hak ni dia kena puying juga. Kambun pun cair juga. Kanglang. Hak ni kena hurainya. Sebab Nayu bunyi teruk sikit weh. Nayu.
Geti sia-sia geti belako dah bawa kampung Kalang tu. Tu pun sarak tu, sarak gapo? Sarak Fu Chai Ju, Kanglang tu Junin tak nak go sikit habuk dok gitu. Kalau mitu ada cuan lagu tu take my die foul leo. Yo kena dok dia lagu tu. Papu yin ju kampung tangan kon dia. 1 2 3 4 5 6 ถึง 100 baru cut baribun. Kama dia hok jatah ni tak ada kena bayar kifarat. Tino tak bayar dulu dah sebab ia lepas dah tuai video tu. Hok jatah dak sebab apa? Puyin tangan kon dia jatah duk kong lah tu. Oh kalau 5 uti jatah tolong so cukup ha jatah hot tau lah. Fa selalu dah fa dah selalu. Ha tu ingat molek dah. Ila kita ni royak belako lah wi. Pas sengaja keluar mati le boleh boso batas sengaja. Ada pengiga tak ada apalah. Nah kita orang tua orang muda ngiga dengan orang tino keluar air mandi bulan Ramadan. Tak kena tak batal puasa. Tapi kalau cuai tu en batal. Tak ada kira tino dan tak kira jantan. Batal dah. Tu pay ke dak tu cuai tu en tu. Tak pay lagi kena win ayuh hurai lagi tu. Dah tu nak bayar wi. Pagi apa lagi? Masalah peluk dalam bulan Ramadan. Kalau peluk dengan belapik keluar air mandi tak apa. Peluk bersiung tu baik air mandi. Tapi tu yang berlapik lagu ni. Tak apa. Ada pepeluk. Dua yang laki bini tu. Peluk yang tak ada-ada berlapik. Sama-sama bogeh. Tubik air mandi. Bata. Tengok barang pelik-pelik dalam go ni. Kebiasaan kita duk tengok lepas dah. Golik kita tengok pelik-pelik dalam kauli. Jepung dah belakang lah ni. Noyak weh. Yahudi ni ngaruk sungguh ni dah. Budak-budak panapin papa-papa tubik selalu dah. Jadi tengok pak lego ni. Golik tubik air mandi. Dia tengok. Lepas bulan Ramadan, dia tengok tubik air mandi juga. Batal. Sebab golik je biasa tu. Tapi dia tak pernah tengok. Bermalik main bulan Ramadan. Lah, peliknya dia main ni. Kauli-kauli Jepun, kauli peria ni. Mata ngipi-ngipi ni. Putih sembuh ni. Nampak baju dalam wako si jompu ni. Tubik air mandi. Main pen rice. Sebab tak biasa berlaku. Ha, tu bak keluar mandi. Okay, panggil dia. Jimok dengan sengaja batal. Kalau lupa tak apa. Nah, lupa tak ada pelah. Aku dah kata tak puasa. Kelamin tu lupa kedua. Ya dengan lo. Apa-apa sudah. Kui puasa. Kamu puasa. Ya aku puasa lah. Ha. Tak ada apa. Main penrai. Kena lupa. Ha, kalau tak lupa pun kata tadi. Kena bayar kifarat. Supaya dia buka nasi. Mula-mula puasa senar komis. Tunggu mula-mula deh. Hari senar ni puasa. Paduk sebentar ya. Sudah kelip maya subuh. Duk golip makan nasi. Punya kek. Pabin ni kata apa mak? Ada apa kelapai nasi? Tanya. Weh, nasi mak. Weh, posoi. Lah, tiga pinggir. Mak ramah yang kepak dah. Tak apa. Mak yang lupa sungguh. Lupa tak ada apa. Pak esok kekeh pukul 8 pulak. Kenapa mak? Nasi lah. Lah, posoi. Lah, lupa. Tiga hari mak tak puk dah. Makan itu nak ayuk sini. Dua boleh tepai-tepai. Tiga tak puk dah lah. Alah, lupa tiga hari turut masa tu lho. Eh, mamak ni cerdik. Mungkin mamak ni mamak lain. Dah. Hatu lepas apa lagi? Hak karo batal mudah-mudah. Pasal Allah bak berok. Berok yang ada warun made in Thailand dan din Thailand. Satu rung. Rung lagi made in Japan. Hak berok made in Japan ni hak bagi berok batal puasa ni. Ya duk pak dalam bilik pak tu duk. Ya duk terai jolong holo de seti. Gapo? Hik. Kalau kuning tua tu pakai beras mak candu. Kalau bini kalau rasa tahit kecil-kecil kuning muda tu pakai beras apa mak tak lendok. Kalau kuning tua tu pakai beras kapung. Kalau merah nyala wah timung. Kalau cahaya hitam tu nak mati saja tu. Ya tahit banyak cahaya we. Payah Allah bagi jolo ada seci tu baik di punggung, ya kacik tak putus. Ingat molek we, ni batal puasa ni bukan batal pahala ni. Kalau batal pahala ya puasa ada lagi. Tak ada dosa ke tapi pahala tak ada ya. Hal ni puasa tak ada ni kena qada ni. Ya tubik mari seci kerak tak putus kerak dengan punggung tak putus. Tak putus tu masuk le puluh kelik. Tu nama masuk suatu dalam rungga tu. Ingat molek masuk suatu rungga tu batal puasa tu. Lalu tu nak buat lagu mana? Sabit segi orang cuma bila masuk Ramadan ya hanya berok malih dah. Sebab berok ya dua run made in Thailand. Lagi buat taipeng. Jadi nak ayat tu, bila kita hajar berok malam, tak apa sini. Berok kerah, berok cair, tak ada apa. Ha, sambil tu masalah berok cair, tak ada apa. Made in Thailand dan in Thailand. Berok masa ni, dia nyumak sikit je. Bunyi pop, 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 p
Tak sembuh dia jamin. Ha-ha ni tak apa. Sebab dia tak ada pekat ke apa tak. Dia boleh puluh sikit. Menyebruh. Ada kau menyebruh pun. Menyebruh. Oh, waktu kuat tu. Oh, pas sembuh dah sepengar. Pakai tak ada peleng dah. Menyebruh. Tak punya tinggi. Mak kena jamin duduk. Ingat tewe. Fak jatah. Kena akik so lagi. Dia malah balas dengan bini lah. Ha, tu ingat dia. Hak ni tak ada gapo. Tak ada gapo. Tu masalah bak berok. Masalah bak makruh pulak. Bang-bang wemik nyengok hidung duk siung tangi gapo tu. Lepas tu rasa makin ni. Nak tahu suk ni masing kau bedah manis. Kau tahu tunjang ni lagu mana. Mik tak di lidah sikit dah. Mik tak di tak lidah. Ha, molek dah wemik masing. Molek dah wemik manis. Molek dah masing. Ada apa makruh tu? Kalau kata, hei minah mu terah dah hari ni suk. Tak terah hari ni atau tengah makuk lah. Tu berkata terah minah hakil lah dia panggil. Terah tak sikit nak tahu masing tawa je. Tak usah takut lah. Tak apa nak tahu eh. Bukan dia agak panggil orang buka bahasa 45 ni dah. Tak tahu nak cak lagu mana. Kita tak di lidah sikit, kita kuat dubik lah. Tak apa makruh orang panggil. Ha, kalau habis tiga sudu dah punya seru-seru. Itu bukan terah orang panggil makin dah tu. Pas lagu-lagu makruh. Makruh duduk siung bulan Ramadan. Siung bining, siung anak. Nampak budak-budak anak halu-halu, perut besar-besar, gemuk-gemuk tubuh tu lah. Pergi 40 siung. Itu makruh. Lepas tu anda-anda tengok orang-orang kat rumah kita. Kau ni tak tahulah. Dia cokeh-cokeh kaki bekeh, dia tak tahu. Dia gete-gete tak dihidung kelik. Kau ni tak tahulah kau ni ada sore dua. Tak apalah siunglah kaki bekeh pun. Ada juga dia galik belah dia buat je ke tubik ada besar putihnya gak apa putih lidi okok gak ya gete-gete tak di hidung apa nah ha ba apa sim kaki bekerah tu makruh makruh nak sim sim lawe mamo-mamo getoh gapo kita kata dekik-kik kayu tu makruh makruh pa makruh lagi nah kita buka waktu orang panggil sok ada lagi ya sawah ada tak ada sawah ha tu orang panggil dengan tangan makruh tu. Supaya agak buka puasa. Eh, masuk lagi puasa tu. Ha, tu dia panggil. Nah, tu banyaklah kalau makruh. Lepas tu habis dalam masa paruh belah dah ni, ada lagi nak tanya apa lagi. Koyak belakang dah sikit-sikit kara belakang tu. Dalam masa ruang jel tu, habis dah kita bubuh. Hak makruh, hak sunat, hak rukun, hak syarat, hak niat, hak kelebihan. Gua habis belakang dah. Sampai berok pun orang tiba 3-4 cahaya lah ni. Lalu tak ajak nak tanya apa, nak sudahlah weh. Pada doa 3-4-3 doa tu. Dah doa hak duwi kepada tahun nanti kat Mah kat atas dia tu. Nak-nak kau tak si? Anak dia seseorang boleh 4 keping tu. Ada pok botol belana ketah. 4 keping 2 kok ya. Pak 1 orang baru 200 kok je baru. Pak bukan 1 orang. Dia ambil 40 orang tinggi. Kata. Lepas tu doa nak boleh pun ada. Dah tengok sendirilah. Rabbi Ja'ani yang dibaca tadi pun ada. Dah, lepas tu doa timik amal lain pun ada. Doa jangan tinggal sujud pun ada. Doa berat pada timik ni. Lepas tu doa apa? Doa yang kita puji umat Nabi Muhammad pun ada. 4 keping tu cukup lah. Untuk kita beramal, bulan Ramadan, dah terus lagi. Dah, kalau tak ada nak tanya apa, kamu nak sudah lah weh. Dah, terima kasih sekali lagi. Kepada Nayuk kita, Sudin kita, Ron Nayuk lagi dah. Dan semualah, dah tak sebut nama pun supalah. Terima kasih banyak. Siapa boleh 2 jam lebih ni? Duk sudi apa dengar sudi pakak boleh mai dengar karena kita boleh dengar akan malam ni semua mudah-mudahan kita nak azan kita nak amal bulan Ramadan maka tulis oleh para malaikat terlebih baik pada kita buat amal 1000 rakaat dah dah lepas tu ada salah lebih kurang kasar bahasa tu maaf banyak-banyak weh pasal dialah boleh-boleh hilang mengatuk walau sebut nama Nayuk Ron Nayuk gapo pun dah hak comel hak molek sama-sama ada kita pakak ingat kata hidayah taufik Allah Taala moga-moga ya kita minta Allah Taala dapat boleh kita beramal. Dan minta Allah Ta'ala dapat boleh kita duduk jaga. Jaga Allah Ta'ala semua. Dan kita minta panjang ke umur. Semua yang ada pada malam ni. Hak dah lesuk pun baiklah. Minta panjang umur dengan Ramadan. Seteru Ramadan yang akan saya datang lagi. Dan minta pada Allah Ta'ala. We mudah rezeki. Hak berkat, hak halal. Boleh kita bantu kot jalan fi sabilillah. Dan minta jauh daripada bala petaka. Dunia dan akhirat. Dan kita minta jauh daripada azab kubur dan azab neraka Allah. Dan kita minta kepada Allah. Tandalah kita semua ada pada malam ini. Dan juga dalam esok. Jadi ahli surga Firdaus. Dan lagi dapat boleh bantu. Dan Allah Ta'ala rahmat ia dalam dunia. Dan lebih lagi dalam akhirat nanti. Daripada masa yang panah. Yang tak ada bayangnya. Melainkan banyak arah. Maka kita doa Allah Ta'ala pada malam ini. Sebagai malam dikatakan malam Rabu. Hapi-hapi kita nak menyambut bulan Ramadan. Minta kita semua boleh duduk waktu duduk. Naungi arah.
Dan lagi mintalah kita semua pada kali akhirat minta berjumpa dengan Habibullah iaitu Nabi Muhammad, kekasih Allah dan kekasih kita. Dan minta kepada Allah dapat Nabi Muhammad boleh tolong sifat kita hirat gibuh dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi ja'alna muqimas salati min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi rahamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Ada selagi anak si jeputeh dari